إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين عزني الله وإياكم Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk berkumpul di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyampaikan perkara yang sangat penting yang merupakan salah satu dari penerapan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan di antara bentuk kemungkaran yang penting untuk kita cegah dan untuk kita ingatkan kepada masyarakat adalah kemungkaran yang berkaitan dengan pemahaman sesat yang mulai beredar di tanah air kita. Alhamdulillah, majelis ulama kita telah mengeluarkan fatwa ya, tentang sesatnya sebagian kelompok, di antaranya kelompok yang sangat berbahaya adalah Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah, dan yang sangat disesalkan di tanah air kita mulai timbul gerakan pemahaman tersebut ya, dan mulai ada pendukung-pendukungnya, dan ini yang sangat kita khawatirkan di kemudian hari akan semakin tersebar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berkembangnya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah terutama di akhir-akhir tahun belakangan ini, kita melihat bagaimana dakwah Ahlussunnah berkembang di mana-mana, hampir di setiap tempat di tanah air ada orang-orang yang mengenal sunnah, yang memakmurkan masjid, yang menerapkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyeru kepada tauhid dan menjauhkan diri-diri mereka daripada bid'ah, dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya tauhid, dan mengingatkan masyarakat akan bahaya kesyirikan. Bersamaan dengan berkembangnya dakwah Ahlussunnah, maka timbullah orang-orang yang iri, dengki dan hasad terhadap dakwah Ahlussunnah. Mereka berusaha untuk meredupkan atau mematikan cahaya dakwah Ahlussunnah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dakwah yang menyeru kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dakwah yang mengagungkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang dikenal dengan penyeruan terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala, menyuruh masyarakat untuk tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan masyarakat dari peribadatan kepada makhluk, praktek-praktek kesyirikan, kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dakwah yang menyeru kepada masyarakat untuk meninggalkan praktek-praktek ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh nabi mereka Habibullah sallallahu alaihi wasallam, menuju kepada praktek-praktek ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya timbul orang-orang yang hasad dan dengki dan melancarkan kedustaan-kedustaan dan tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak memiliki dalil untuk mematahkan hujah-hujah yang disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah, yang disampaikan oleh para dai Ahlussunnah,
tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah dusta, hanyalah tuduhan, hanyalah penipuan, hanyalah tipu muslihat yang mereka lancarkan. Dan sudah sering saya menghadapi orang-orang seperti itu, dan sebagaimana yang pernah saya bantah dalam beberapa buku, ya, nampak bahwasanya tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah kedustaan dan tipu muslihat. Dan sebagaimana yang akhir-akhir ini ma'ruf, ya, ada sebuah buku yang menulis tentang tuduhan-tuduhan atau tuduhan terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dengan sebuah judul buku yang sangat provokatif, yaitu Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi, ya. Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi, yang penulis buku tersebut, ya, menamakan dirinya sebagai Syekh Idahram. Dia menamakan dirinya sebagai Syekh, mengesankan bahwasanya dia adalah seorang yang sangat alim. Bahkan seorang yang pertama kali membaca buku ini menyangka dia adalah orang Arab, karena gelaran Syekh ini biasanya ditujukan kepada atau diberikan kepada orang-orang Arab yang alim. Namun saya yakin bahwasanya orang tersebut bukanlah orang yang alim dan bukanlah orang Arab, dan diindikasi adalah dia adalah salah seorang dari warga tanah air kita di Indonesia ini yang takut untuk menampakkan batang hidungnya, karena apa yang ditulisnya dalam buku tersebut isinya hanyalah dusta. Bahkan saya tidak mengatakan satu dusta atau dua dusta atau tiga dusta, puluhan dustanya, sebagaimana yang saya ungkapkan dalam buku yang saya tulis ini, ya, Sejarah Berdarah Sekte Syiah Membongkar Koleksi Dusta Syekh Idahram. Dia memang seorang syekh, tetapi syekh pendongeng, ya. Syekh pendongeng, bukan syekh yang berilmu. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Idahram dalam bukunya tersebut menggambarkan bahwasanya seorang yang salafi atau wahabi adalah seorang yang sangat haus darah, yang hobinya menumpahkan darah kaum muslimin. Sampai dicap oleh Idahram bahwasanya salafi wahabi itulah khawarij. Bahkan dia membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang khawarij, bahwasanya hadis-hadis itu semuanya tertuju kepada salafi wahabi yang ada sekarang ini, yang dibawa atau yang tersebar sekarang ini, ya. Ini dia berusaha membawakan hadis-hadis tentang khawarij kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, atau yang dia sebut atau dia gelari dengan dakwah salafi wahabi. Bahkan dalam bukunya dia berani memvonis bahwasanya orang-orang wahabi adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Dia menuduh kita suka mengkafirkan. Akan tapi ternyata dia termakan perkataannya sendiri. Justru dialah yang sangat berani memvonis kafirnya orang-orang yang bermanhaj salaf, orang-orang yang berdakwah di atas jalan Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana nanti akan kita lihat dalam buku yang saya tulis ini. Terus terang, buku yang saya tulis ini saya tulis dengan terburu-buru, ya. Kalau tidak salah sekitar 3 minggu saja saya tulis di tengah-tengah kesibukan saya sebelum saya sampai ke tanah air, dan saya menulis buku ini. Itu pun sudah puluhan dusta yang saya ungkap dalam buku karya Idahram tersebut, ya. Bagaimana lagi kalau, ya, banyak orang yang menulis kemudian menyempatkan banyak waktu meneliti satu persatu nukilan-nukilan yang disebutkan oleh Idahram, tentunya akan lebih banyak lagi kedustaan yang akan bisa terungkap. Dan luar biasa Idahram ini tatkala berdosa, dia tidak malu-malu tatkala berdosa. Dia bahkan dalam bukunya menampilkan hasil scan dari sampul suatu buku seperti buku, ya, Tarikh Najd, ya, atau seperti Unwanul Majd. Dia tampilkan sampul bukunya seakan-akan dia menukil langsung dari buku tersebut. Bahkan dia tampilkan bahasa Arabnya. Akan tapi ternyata semuanya hanyalah kedustaan, ya, karangan dia sendiri, hanya sekedar menipu kaum muslimin. Akan tapi, ya, demikianlah sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terkadang Allah Subhanahu wa taala memunculkan musuh-musuh dakwah agar semakin jelas bahwasanya kedustaan akan semakin nampak kedustaannya, dan kebenaran akan semakin nampak kebenarannya. Dan inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah salah seorang ulama yang berjalan di atas manhaj salaf, di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau bermadzhab Hambali. Beliau menghidupkan kembali dakwah tauhid yang mulai pudar di Jaziratul Arab. Dan sebagaimana disebutkan dalam kitab Unwanul Majd tentang sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya
yang menyebabkan beliau berdakwah tauhid karena mulai tersebar praktek-praktek, ya, ritual-ritual yang tidak sesuai dengan syariat Islam, terutama di daerah Najd. Ada kuburan yang diagungkan seperti kuburan Zaid bin Al-Khattab, saudaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian mulai muncul para dukun yang mulai pandai mengobati dengan persyaratan kesyirikan, harus ada hewan yang disembelih. Mulai timbul praktek-praktek kesyirikan baik perdukunan maupun yang lainnya. Inilah yang membuat Syekh Muhammad bin Al-Wahhab kemudian bergerak berdakwah dalam rangka untuk bernahi mungkar, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah dalam rangka untuk mengupas dan mengikis adanya TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Inilah sebab munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan inilah yang kemudian dikenal di tanah air kita. Kita mengenal ada beberapa organisasi yang disebut dengan organisasi Wahhabi, seperti organisasi Muhammadiyah, kemudian organisasi Persis dan organisasi Al-Irsyad yang dituduh sebagai organisasi Wahhabiyah. Kita tahu bahwasanya dakwah mereka juga dibangun, ya, di atas prinsip ini untuk menumpas adanya TBC, ya, takhayul, khurafat dan bid'ah. Dan ini kita sudah kenal sejak anak kecil. Anda sudah dengar bahwasanya Muhammadiyah, ya, adalah organisasi yang berusaha memberantas TBC, dan masyarakat pun sudah mengenal akan hal ini. Bahwasanya tujuan mereka berdakwah, ya, bahwasanya tujuan asal di pendirian organisasi-organisasi ini adalah untuk memberantas kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Dan itulah memang dakwah yang dilancarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita dapati bahwasanya organisasi-organisasi tersebut yang dikenal sebagai organisasi Wahhabiyah sama sekali tidak sangar seperti yang digambarkan oleh Idahram. Bosnya seorang yang Wahhabi, haus darah, mengkafirkan kaum muslimin, suka membunuh kaum muslimin, ya. Sampai disebutkan bagaimana oleh Idahram menyebutkan kelompok Wahhabi menjual daging-daging anjing kepada kaum muslimin, ya, dengan memperkosa para wanita kaum muslimin, membunuh anak-anak, digambarkan dengan gambaran yang luar biasa yang seluruhnya dusta. Kita orang Indonesia tahu ini kedustaan. Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsyad, apakah seperti itu pemahaman mereka? Tentunya tidak. Padahal mereka telah jelas-jelas mereka berpemahaman Wahhabiyah. Yang merupakan ciri khusus mereka adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memberantas kesyirikan, bid'ah dan khurafat sebagaimana dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akan tetapi sebagaimana saya katakan di awal pengajian, tatkala semakin berkembang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, timbullah orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, yang ingin, ya, memperburuk atau mencemarkan nama baik dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak ada jalan lain untuk mencemarkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah kecuali dengan cara dusta, karena dalil tidak ada, bukti tidak ada. Sehingga cara yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah dengan berdusta dan menempelkan tuduhan-tuduhan palsu tentang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang menarik dalam buku Idahram tersebut, atau Syekh Idahram atau Ustaz Idahram ini, dia menyebutkan dalam bukunya, ya, ada pembelaan terhadap sekte Syiah. Dia menyebutkan bahwasanya, di antaranya dia mengatakan bahwasanya di antara mazhab-mazhab yang masyhur dalam Islam adalah mazhab Imamiyah dan mazhab Ja'fariyah. Dia gandengkan dengan mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Kemudian kata dia ada mazhab Zahiriyah dan ada juga mazhab Ja'fariyah dan Imamiyah. Seakan-akan Islam, ya, atau masyarakat Islam mengakui dua mazhab ini sebagai mazhab yang masyhur. Dia mengatakan tidak dikenal mazhab Wahabi. Yang terkenal cuma tujuh mazhab. Ini ada promosi terselubung terhadap gerakan Syiah. Seakan-akan gerakan Syiah mazhab Ja'fariyah dan Imamiyah merupakan gerakan atau dakwah atau mazhab yang diakui oleh kaum muslimin, oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian dalam bukunya tersebut dia juga banyak menukil dari buku-buku Syiah, tokoh-tokoh Syiah yang menulis tentang dakwah Wahhabiyah, tuduhan-tuduhan palsu terhadap Wahhabiyah dinukil oleh Idahram. Kemudian juga Idahram menukil dari situs-situsnya orang-orang Syiah. Oleh karenanya saya jadi bingung apakah Idahram ini sebenarnya orang Syiah atau bukan. Ini masih tanda tanya besar dalam diri saya, apakah dia seorang Syiah atau bukan. Yang lebih menunjukkan seakan-akan dia Syiah, beraninya dia berdusta. Dan kita tahu bagaimana, ya, sifat dusta yang dimiliki oleh orang Syiah, sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, saya tidak menemukan ahlul ahwa
yang lebih berdusta daripada orang-orang Syiah. Ini pernyataan siapa? Pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i sering bertemu dengan banyak ahlul ahwa, dengan ahlul bidah, beliau bertemu. Tetapi tidak ada yang paling lebih berdusta seperti Syiah Rafidhah yang memang dusta merupakan bagian daripada agama mereka, taqiyah. Oleh karenanya tatkala melihat ya bagaimana sikap idharam yang suka berdusta, jangan-jangan dia seorang Syiah yang menyamar sebagai penulis ahlu sunnah. Wallah alam bisawab, yang jelas dalam buku tersebut dia mempromosikan madhab Syiah dan juga menjatuhkan dakwah ahlu sunnah wal jamaah, dan bukunya berisi dengan puluhan kedustaan yang sebagaimana bisa antum baca dalam buku yang saya tulis ini. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya dalam buku ini saya sengaja ingin menarik perhatian masyarakat atau para pembaca sekalian. Saya ingin jelaskan bahwasanya sesungguhnya yang sadis, yang suka menumpahkan darah, yang bengis terhadap kaum muslimin bukanlah dakwah salafiyah. Bukanlah dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Justru dakwah ahlu sunnah wal jamaah adalah dakwah yang sangat memerangi takfiriyin, sangat memerangi pemahaman takfir. Dan kita terang-terangan dalam pengajian-pengajian kita, kita membantah orang-orang yang suka mengkafirkan, kita membantah orang-orang yang suka bohong sana sini tanpa dalil, kita bantah mereka dan kita sebarkan dalam tulisan-tulisan kita, dalam radio-radio kita. Justru kita yang memerangi pemahaman seperti tersebut. Oleh karena saya ingin menjelaskan, justru yang sesungguhnya yang haus darah kaum muslimin adalah sekte Syiah Ar-Rafidhah yang sejarah menunjukkan bahwasanya mereka gemar membunuh ahlu sunnah wal jamaah dari zaman dulu, demikian juga zaman sekarang, bahkan di kemudian hari, di masa depan. Oleh karenanya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menelaah buku yang saya tulis ini. Ya, saya harap teman-teman yang atau para hadirin yang sudah ada bukunya bisa ikut membuka halaman-halaman yang saya tunjukkan. Contohnya seperti halaman keempat. Ya. Saya sebutkan di situ judul Ahlu Sunnah Najis dan Halal Dibunuh Menurut Kaum Syiah. Ahlu Sunnah Najis dan Halal Dibunuh Menurut Kaum Syiah. Inilah adalah akidah mereka. Dan saya tidak mengada-ngada tentang masalah ini, karena dalam buku tersebut saya scankan buku mereka, buku yang ditulis oleh Ni'matullahi Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, di mana dia jelaskan dalam bukunya tersebut bahwasanya An-Nasibi, yaitu Ahlu Sunnah Wal Jamaah, halal darahnya dan halal hartanya. Bahkan dia menjelaskan bahwasanya pendapat yang benar tentang Nasibi, Nasibi itu artinya penentang, yang menegakkan penentangan terhadap Ahlul Bait, dia jelaskan bahwasanya yang benar adalah seluruh orang yang memusuhi Syiah, maka dia adalah Nasibi. Seluruh orang yang tidak, yang menyatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar lebih diutamakan daripada Ali bin Abi Thalib, maka dia Nasibi, dan Nasibi ini berhak untuk dibunuh dan halal darahnya. Bahkan beliau menyebutkan Ni'matullah Al-Jazairi yang merupakan ulama besar dari madhab Syiah dan bukunya sangat diagungkan oleh orang-orang Syiah, Al-Anwar An-Nu'maniyah, dia mengatakan Abu Hanifah termasuk dari Nasibi. Abu Hanifah termasuk dari Nasibi. Bahkan disebutkan, nanti saya sebutkan dalam nukilan, ya, tatkala berdirinya Daulah Sofawiyah, maka As-Sofawi bahkan menggali kubur Abu Hanifah karena sangat benci dengan Abu Hanifah yang dia katakan sebagai Nasibi yang halal darahnya. Dan ini juga disebutkan oleh Asy-Syirazi. Ya. Antum lihat di halaman 10 di situ ana menyebutkan kesimpulan, ya, tentang pernyataan Ni'matullah Al-Jazairi dari halaman 9, di akhir halaman 9 disebutkan kesimpulan dari penjelasan Ni'matullah Al-Jazairi di atas adalah sebagai berikut. Pertama, definisi Nasibi yang benar adalah orang yang menegakkan permusuhan kepada Syiah para pembela Ahlul Bait. Kedua, dari definisi ini menurut pernyataan para ulama Syiah, Imam Abu Hanifah termasuk Nasibi. Meskipun ia menampakkan cintanya kepada Ahlul Bait, tapi ia menyelisih perkataan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Nasibi dalam kurung Ahlu Sunnah
hukumnya seluruhnya kafir dan najis. Hanya saja dikeluarkan dari mereka para wanita, para orang pandir, orang lemah, dan orang-orang yang taklid buta. Yang keempat, nasibi ahlu sunnah kafir dan najis, maka boleh membunuh mereka dan merampas harta mereka. Yang kelima, kalau bisa membunuh ahlu sunnah dengan cara diam-diam, sehingga tidak ketahuan dan terselamatkan dari persaksian orang lain. Yang keenam, kalaupun harus membayar diat membunuh ahlu sunnah, maka cukup dibayar dengan seekor kambing, yang denda ini lebih rendah daripada membunuh seorang Yahudi dan Majusi. Bahkan lebih rendah dari denda membunuh seekor anjing. Ahlu sunnah di akhirat kelak lebih najis dan lebih hina lagi. Ini kesimpulan pernyataan Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Ash-Shirazi, salah seorang ulama besar Syiah abad ini, dia mengatakan, dan ini antum bisa lihat di YouTube, nukilan suaranya langsung, dia mengatakan, Fal-Wahabi Al-Irhabi Al-Kafir An-Nasibi Al-Wahshi. Wahabi, teroris, kafir, ya, nasibi, sadis, yajibu qatluhu wa kullu man yu'ayyiduhu, wajib untuk dibunuh, dan siapa saja yang mendukung Wahabi, min rajulid din au ghairu rajulid din, yajibu qatluhu, seluruhnya yang mendukung Wahabi harus dibunuh. Wa man la yaqul biwujubi qatli haula wa biwujubi qatli mu'ayyidihim fa huwa alaniatan yakfuru bil Qur'an. Barang siapa yang tidak mengatakan wajib untuk membunuh Wahabi, maka dia kafir. Jadi yang tidak mengatakan wajib untuk membunuh Wahabi, hanya mengatakan sunnah saja, maka dia kafir. Harus meyakini membunuh Wahabi itu hukumnya wajib. Ini keyakinan orang-orang Syiah. Dan jangan dikatakan bahwasanya keyakinan hanyalah keyakinan Syiah zaman dulu. Tidak benar. Orang-orang Syiah dari zaman dulu sampai sekarang, mazhab Imamiyah tidak berubah. Buku-buku yang mereka pegang, itulah buku-buku yang sekarang juga, yang ada di zaman dahulu, dipakai juga zaman sekarang. Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya ya sarana komunikasi yang begitu cepat, maka mereka sulit untuk bertakiyah, karena ceramah-ceramah mereka mulai nampak, bahkan sebagian mereka berani terang-terangan dengan menyatakan kafirnya para sahabat, sebagaimana kafirnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah pezina, ya bahwasanya Al-Qur'an itu kurang dan macam-macamnya. Sekarang bisa kita lihat langsung atau kita dengar langsung dalam di YouTube, di sarana-sarana internet, ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala kita mengetahui keyakinan orang-orang Syiah tentang kafir dan najisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jangan kita heran kalau ternyata mereka dengan begitu mudah membunuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan begitu mudah mereka membasmi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau antum bertanya tentang sejarah pembunuhan mereka terhadap Ahlus Sunnah, maka kita mau cerita dari mana? Tentang masa lalu, sungguh banyak yang telah dibunuh oleh Syiah. Zaman sekarang sampai detik ini masih berlanjut pembunuhan Ahlus Sunnah. Bahkan masa depan mereka juga bercita-cita untuk membunuh Ahlus Sunnah. Seperti yang dilakukan oleh Ibnul Alqami yang telah membantu Holako tatkala membunuh sekitar 1.600.000 Ahlus Sunnah di Baghdad. Dan Ibnu Al-Qami bekerja sama dengan Nasiruddin At-Tusi, dua ulama besar Syiah. Ya, ana sudah tulis dalam buku ini tentang sejarah bagaimana pengkhianatan mereka, ya. Di mana Ibnu Al-Qami yang merupakan wazir atau menteri yang dekat dengan sang raja Al-Mu'tasim, ya. Maka dia membuat makar bertahun-tahun. Dia tidak langsung menghancurkan Ahlus Sunnah, tetapi dengan cara membuat makar. Di antara makar yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi kisah ini saya nukil dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, yaitu seorang imam yang masyhur, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dia menyebutkan bahwasanya Ibnu Al-Qami dalam rangka untuk menghabisi Ahlus Sunnah, maka dia punya caranya dengan merayu sang raja agar mengurangi jumlah pasukan perang yang tadinya 100.000 menjadi 10.000. Kemudian juga mengurangi gaji-gaji para tentara sehingga orang enggan untuk menjadi tentara. Setelah ini bertahun-tahun, tidak langsung, jadi bertahap Ibnu Al-Qami. Saya sebutkan beberapa tahapan yang dia lakukan. Setelah dia berhasil menurunkan jumlah tentara menjadi 10.000, maka kemudian dia pun mengirim surat kepada Holako untuk meyakinkan bahwasanya kekuatan kaum muslimin dinasti Abbasiyah sudah sangat lemah. Maka datanglah Holako dengan pasukannya ingin menyerang kota Baghdad yang ternyata hanya memiliki sekitar 10.000 pasukan perang. Kemudian setelah itu dia pun menipu Al-Mu'tasim dengan
mengatakan bahwasanya Holaqoh tidak ingin berperang tetapi ingin perdamaian. Maka datanglah Mu'tasim, ya, kemudian digiring kepada Holaqoh dan akhirnya dibunuh oleh Holaqoh tanpa ada perlawanan sama sekali. Setelah itu Holaqoh pun masuk dengan pasukannya dalam kota Baghdad, kemudian membunuh sekitar 1.600.000 ahlu sunnah wal jamaah tatkala itu. Dan Holaqoh ini didukung oleh Nasiruddin At-Tusi, salah seorang ulama besar juga dari madhab Syiah atau dari agama Syiah, sekte Syiah. Jadi dua orang bekerja sama, Ibnul Al-Qami dengan Nasiruddin At-Tusi. Yang dua orang ini sangat diagungkan oleh orang-orang Syiah. Bahkan Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukum Al-Islamiyah, dia menyebutkan bahwasanya, saya nukil di halaman 23, untuk bisa lihat dalam halaman 23, dia mengatakan apa? وَيَشْعُرُ النَّاسُ بِالْخَسَارُ أَيْضًا بِفُقْدَانِ الْحَوَاجَةِ نَصِرُدٍ أَبْتُوسِ وَالْعَلَّامَهُ أَضْرَابِهِمْ مِمَّنْ قَدَّمَ خَدَمَاتٍ جَلِيلَةٍ لِلْإِسْلَامِ. Kata dia, manusia merasa rugi dengan kerugian yang besar dengan hilangnya seorang tokoh ulama seperti Nasiruddin At-Tusi. Siapa Nasiruddin At-Tusi ini? Kata dia, mimman qaddama khadamatin jalilah lil Islam, yang telah memberi sumbangsih yang besar bagi agama Islam. Nasiruddin At-Tusi inilah yang telah bekerja sama dengan Holaqoh untuk membasmi ahlu sunnah wal jamaah sehingga terbunuhnya. Inilah khidmah yang besar yang disumbangsikan kepada agama Islam menurut Al-Khumaini. Dan pembantaian Syiah terhadap Ahlu Sunnah di Baghdad bukan hanya diriwayatkan oleh ulama Ahlu Sunnah seperti Ibnu Katsir rahimahullah, bahkan juga disebutkan dalam buku-buku Syiah, mereka sendiri mengakuinya, seperti Ibnu As-Sa'i, salah seorang ulama dari Syiah Rafidah, yang juga menceritakan tentang pembantaian Ahlu Sunnah di kota Baghdad, dan dia mengakui bahwasanya hal itu merupakan, ya, akal bulus dan makar yang dibuat oleh Ibnul Al-Qami, dan ini diakui oleh Ibnu Sa'i, seorang ulama dari Syiah juga. Kemudian demikian juga terjadinya pembunuhan 1.600.000 orang di Baghdad juga diakui oleh ulama Syiah yang bernama Al-Mirza Muhammad Baqir Al-Khawansari Al-Asbahani dalam kitabnya Raudhatul Jannat. Dia bangga dengan terbunuhnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bahkan dia mengatakan, ila an asala min dima'ihim al-akhdhar ka amsalil anhar fanharu biha fi ma'i Dujlah. Kata dia, maka akhirnya Holaqoh mengalirkan darah-darah kotor Ahlu Sunnah, darah-darah kotor, kata dia, ke amsalil anhar, maka mengalirlah darah-darah tersebut seperti sungai-sungai, karena terlalu banyak yang dibunuh, sekitar 1.600.000 orang. Fanharu fiha fi ma'i Dujlah, maka darah-darah yang mengalir ibarat sungai tersebut pun mengalir ke sungai Dujlah, maksud dalam sungai Dujlah. Wa minha ila nari Jahannam, kemudian dari sungai Dujlah darah-darah tersebut akan mengalir ke neraka Jahannam, Darul Bawar wa mahallil ashqiya wal ashrar. Jadi dia meyakini bahwasanya Ahlu Sunnah yang dibunuh oleh Holaqoh yang jumlahnya 1.600.000 orang tersebut akan dibawa ke dalam neraka Jahannam, karena mereka meyakini bahwasanya Ahlu Sunnah bukanlah orang Islam. Jadi pembantaian Ahlu Sunnah di Baghdad sampai 1.600.000 orang tersebut juga dibanggakan oleh ulama Syiah. Makanya dalam buku ini saya nukil dari buku mereka sendiri langsung, bukan hanya pernyataan Ibnu Katsir, bahkan mereka ulama Syiah membanggakan hal ini. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya. Sebelum kisah dibasminya Ahlu Sunnah wal Jamaah di Baghdad, ada dua kisah besar juga yang pernah terjadi sebelumnya. Yang pertama adalah tentang terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, sebagaimana saya sebutkan pada halaman 12 ini. Halaman 12 di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi dengan cara yang sangat curang dan pengecut. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu salat subuh kemudian menjadi imam, tatkala mulai membaca surat, maka Abu Lu'lu' al-Majusi kemudian segera menikam Umar dengan 3 tikaman, dengan hanjarnya atau dengan pedangnya yang bermata 2.
sehingga salah satu tikaman tersebut mengenai lambung atau di bawah pusar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang itulah yang buat Umar pun meninggal dunia. Karena setiap makanan yang dimasukkan oleh Umar maka keluar dari perut beliau radhiyallahu taala anhu. Dan pembunuhan Umar ini sangat dibanggakan oleh orang-orang Syiah sampai sekarang ini. Bahkan pembunuhnya yaitu Abu Lu'lu' al-Majusi, kuburannya dimegahkan di kota Kashan di Iran dan diadakan perayaan tahunan, perayaan matinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini wajar karena akidah dari orang-orang Syiah bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah syaitan, adalah tagut, dan semuanya ada nukilannya dalam buku yang saya tulis ini. Bahkan saya scan ya, saya sengaja dalam buku ini banyak scanan supaya timbul keyakinan dalam diri antum bahwasanya saya tidak mengada-ngada, bahkan saya mengambil dari buku-buku mereka. Dari buku-buku mereka secara langsung. Oleh karenanya bagaimana kita bisa berharap kebaikan dari sekte Syiah sementara mereka bangga dengan Abu Lu'lu'ah yang telah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan di antara doa mereka, mereka mengatakan Allahumma syurna ma'a Abi Lu'lu'ah. Ya Allah, bangkitkanlah aku pada hari kiamat kelak dengan Abu Lu'lu'ah. Ini mereka bangga bisa dibangkitkan bersama Abu Lu'lu'ah yang telah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan Abu Lu'lu'ah digelari dengan Baba Syuja, sang pahlawan, sang pemberani. Padahal kita tahu bahwasanya Abu Lu'lu'ah adalah seorang yang pengecut. Dia tidak berani berhadapan langsung dengan Umar bin Khattab, tetapi dia bunuh tatkala Umar sedang dalam keadaan salat, maka dia pun menikam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan memang Syiah itu adalah agama khurafat, agama khurafat. Abu Lu'lu'ah al-Majusi terbunuh di Madinah setelah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian sebagian sahabat ingin menangkap Abu Lu'lu'ah, sehingga sekitar 6 orang juga terkena tikaman Abu Lu'lu'ah, sehingga tatkala dia merasa dia tidak akan selamat, maka dia pun bunuh diri. Bunuh diri di mana? Di Masjid Nabawi, dalam Masjid Nabawi. Sehingga jasadnya tentunya di Madinah. Sekarang jasadnya ada di mana? Di Iran. Ya, kok bisa? Siapa yang bawa ke sana ya? Saya rasa belum ada kargo waktu itu ya untuk. Jadi jasadnya ternyata di sana, kemudian dibangun bangunan yang megah, kemudian mereka pun bertawasul dengan Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ini salah satu sejarah berdarah dari sekte Syiah. Di antaranya juga seperti Al-Qaramithah. Syiah Qaramithah sebagaimana saya sebutkan pada halaman 16, yang mereka telah ya, membunuh jemaah haji tatkala sedang melaksanakan ibadah haji. Bahkan mayat-mayat jemaah haji mereka masukkan dalam sumur zam-zam. Bahkan mereka mencungkil Hajar Aswad dan membawa lari Hajar Aswad, dan mereka simpan Hajar Aswad selama 22 tahun. Jadi Hajar Aswad pernah hilang selama 22 tahun. Yang nyuri siapa? Orang Syiah Rafidah. Kemudian tatkala mereka terus mengalami penderitaan akibat mencuri Hajar Aswad, akhirnya mereka pun mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Di antara sejarah berdarah sekte Syiah sebagaimana yang dilakukan oleh As-Sofawi, Ismail As-Sofawi, sebagaimana anda sebutkan pada halaman 26. Dan sejarah ini saya ambil langsung dari tulisan orang Syiah ya, dalam kitabnya Lamahatul Ijtima'iyah min Tarikh al-Iraq al-Hadith. Di situ disebutkan tentang sejarah berdirinya negara Iran, bahwasanya dahulu negara Iran isinya Ahlu Sunnah wal Jamaah, bukan orang-orang Syiah. Tapi kemudian datanglah pada abad ke-10, datanglah As-Sofawi, kemudian dia pun membantah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bahkan penulis kitab ini menyebutkan di antara sarana menyebarkan madhab Syiah, di antara penyebaran madhab Syiah, sarana yang dilakukan adalah dengan memaki-maki Abu Bakar, Umar dan Uthman di podium-podium. Bahkan siapa saja yang tidak setuju dengan makian tersebut, maka dibunuh tatkala itu. Ini dalam rangka menyebarkan pemahaman Syiah secara paksa. Jadi mereka menguji masyarakat, disuruh memaki Abu Bakar, Umar dan Uthman. Kalau tidak mau maka dipenggal. Ini cara mereka. Di antara cara mereka, ini yang menyebutkan mereka sendiri, bukan saya. Saya hanya menukil saja. Di antara cara penyebaran dakwah Syiah, kata mereka, dengan mengadakan perayaan Karbala. Dengan mengadakan perayaan hari Karbala, dengan memukul-mukulkan tubuh. Yang pertama kali mengadakan bid'ah ini adalah Sofawi pada abad 10 Hijriah. Dia yang pertama menghidupkan acara hari Karbala, Yauma Ashura, di mana orang-orang Syiah kemudian membacakan syair-syair tentang kisah terbunuhnya Hussein, dan mereka memukulkan tubuh mereka sehingga berdarah, supaya semakin menancapkan dalam batin mereka tentang akidah Syiah, dan semakin menancapkan kebencian terhadap Ahlu Sunnah wal Jamaah dan terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum.
Semakin mereka meraihkan acara tersebut, mereka semakin benci kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini diantara sarana dakwah mereka untuk menyebarkan pemahaman Syiah Rafidah. Adapun kalau kita berbicara tentang pembantaian Ahlus Sunnah zaman sekarang, maka sangat banyak ya, di Iran, di Irak, dan terutama sekarang di Suriah ya, yang sampai detik ini masih terus terjadi pembantaian, wanita-wanita diperkosa, anak-anak dibunuh ya. Orang-orang dipaksa untuk ya untuk sujud kepada sang presiden Bashar ya. Terlalu banyak kekejian yang dilakukan oleh mereka. Ya. Dan sebagaimana pernah kita dengarkan ceramahnya di radio tentang hal ini, tentang secara perincian bagaimana sadisnya orang-orang Syiah terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini perkara yang sudah masyhur ya, tersebar di mana-mana, di Qonawat, yaitu di channel-channel, kemudian juga di internet, tidak bisa disembunyikan. Meskipun sebagian orang Syiah berusaha menutupi hal ini, sebagian mereka menyatakan bahwasanya hal ini tidaklah ada, hanyalah isu-isu yang tersebar, tidak ada pembantaian di Suriah. Ini jelas kedustaan di siang hari bolong. Semua orang tahu bahwasanya ya, bahwasanya terjadi pembantaian di sana, dan orang-orang Iran mendukung terjadi pembantaian tersebut. Orang-orang Iran yang mengirimkan senjata-persenjataan ke membantu persenjataan di Suriah untuk menghabisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ada sebuah subjudul yang saya buat ya pada halaman 31 yang saya beri judul pembantaian Ahlus Sunnah di masa depan. Pembantaian Ahlus Sunnah di masa depan. Siapa yang melakukan pembantaian Ahlus Sunnah ini? Yaitu Imam Mahdi mereka, Imam ke-12. Kita tahu ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum bahwasanya orang-orang Syiah meyakini adanya 12 imam. Dan mereka menyatakan barang siapa yang tidak meyakini tentang 12 imam tersebut, maka bukan orang-orang Islam. Jadi banyak dalil untuk menunjukkan kafirnya Ahlus Sunnah, banyak. Di antara dalil yang menunjukkan kafirnya Ahlus Sunnah, mereka tidak percaya dengan imam-imam kita. Siapa imam 12 tersebut? Ya, saya bacakan di sini. Yang pertama Imam Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Imam Al-Hasan bin Ali. Yang ketiga Imam Al-Husain bin Ali. Yang keempat Imam Ali bin Husain. Yang kelima Imam Muhammad bin Ali. Yang keenam Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Kemudian yang ketujuh Imam Musa bin Ja'far. Yang kedelapan Imam Ali bin Musa. Yang kesembilan Imam Muhammad bin Ali. Yang kesepuluh Imam Ali bin Muhammad. Yang kesebelas Imam Al-Hasan Al-Askari. Dan Imam yang ke-12, Imam terakhir mereka, Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Yang Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari ini, waktu masih kecil umurnya, pada tahun 200 sekian, dia karena takut dia pun sembunyi di sirdap. Masuk dalam sirdap, tatkala umurnya masih sangat kecil, ya, 5 tahun sekian, ya, masuk dalam sirdap, dan belum keluar sampai sekarang. Kalau dia keluar, maka keluarlah Imam Mahdi. Dialah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Syiah. Ya. Siapa namanya? Muhammad bin Hasan Al-Askari. Adapun Imam Mahdi Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya Muhammad bin Abdullah. Kata Nabi SAW, yuati'u ismu ismi wasmu abihi isma abi. Imam Mahdi akan muncul dalam Ahlus Sunnah, yaitu namanya sama dengan namaku, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, namanya Muhammad bin Abdullah. Adapun Imam Mahdinya Syiah, namanya Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Yang disebutkan oleh hampir seluruh buku-buku Syiah menyebutkan, kenapa Muhammad bin Hasan Al-Askari ini sembunyi? Karena dia takut dibunuh oleh pemerintahan yang zalim. Dia takut, maka dia pun sembunyi pada tahun 200 sekian. Padahal sekarang sudah saatnya dia keluar. Bukankah sekarang sudah ada negara Syiah? Harusnya dia keluar, tidak perlu takut lagi. Padahal disebutkan tentang Imam Mahdi ini, imamnya sangat hebat. Dia bisa menghancurkan gunung, dia bisa mengangkat pohon. Kenapa mesti takut keluar? Tapi tidak keluar-keluar juga sampai sekarang. Sudah sembunyi 1200 tahun tidak keluar-keluar. Tapi kalau dia keluar, hati-hati antum semua akan mati, dibunuh sama dia. Karena keyakinan imam tentang Imam Mahdi ini yang sangat diagungkan oleh orang Syiah. Imam yang sangat diagungkan, yang sangat dicintai oleh mereka. Disebutkan oleh mereka oleh Ni'matullahi Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'amaniyah. Demikian juga Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar. Bahwasanya di antara hal yang dilakukan oleh Imam Mahdi ini, maka begitu dia muncul, dia pun pergi ke kota Madinah. Setelah sampai di kota Madinah, maka dia pun melihat kuburan kakeknya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, siapa dua orang yang dikubur di samping kakekku? Maka orang-orang mengatakan yang dikuburkan adalah Abu Bakar dan Umar.
Maka dia pun menggali kuburan Abu Bakar dan Umar. Ini pekerjaan Imam Mahdi nanti kalau muncul. Kemudian dia menyalib Abu Bakar dan Umar di sebuah pohon korma. Disalib Abu Bakar dan Umar. Kemudian terjadi keanehan. Pohon korma yang dibuat menyalib Abu Bakar dan Umar tadinya pohon yang kering. Setelah disalib Abu Bakar dan Umar, maka pohon tersebut menjadi segar, daun-daunnya segar dan berbuah. Maka tersebarlah berita di seantero alam sejagat ini bahwasanya jasad Abu Bakar dan Umar menjadikan pohon apa namanya? Berbuah. Ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Istidraj menurut orang-orang Syiah. Maka datanglah orang-orang Ahlu Sunnah wal Jamaah ingin melihat jasad Abu Bakar dan Umar. Maka tatkala itu Imam Mahdi kemudian membagi manusia menjadi dua. Ya, menjadi dua. Pertama orang-orang Syiah, kelompok kedua adalah orang-orang Ahlu Sunnah wal Jamaah. Siapa saja yang punya rasa cinta kepada Abu Bakar meskipun sedikit, punya rasa cinta kepada Abu Bakar meskipun sedikit, maka akan dikumpulkan bersama Ahlu Sunnah. Setelah dikumpulkan oleh Imam Mahdi, Ahlu Sunnah sebenarnya dikumpulkan, seluruh alam dikumpulkan. Ya, kalau antum hidup, antum juga akan hadir di situ. Karena antum cinta kepada Abu Bakar, jangankan cinta banget, cinta sedikit pun, sedikit pun punya rasa cinta kepada Abu Bakar akan terkumpulkan di situ. Setelah itu maka Imam Mahdi pun membasmi mereka seluruhnya. Jadi Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu orang Syiah sangatlah sadis. Antum bagaimana bisa bayangkan bisa bekerja sama dengan suatu sekte yang cita-cita mereka membasmi ahlu sunnah wal jamaah. Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu, yang sangat mereka cintai, sangat sadis. Menyalip Abu Bakar dan Umar, kemudian mengumpulkan ahlu sunnah di dunia ini, jagat raya, kemudian dibasmi sama dia. Oleh karenanya wajar jika antum dapati bahwasanya sekte Syiah begitu sadis, mudah sekali membunuh ahlu sunnah di mana-mana. Sementara kalau kita lihat, di Saudi Arabia juga ada banyak orang-orang Syiah Rafidah, terutama di Saudi bagian timur, seperti di Qatif, sekitar 90% orang-orang Syiah di situ. Tetapi mereka bisa hidup dengan tenang. Mereka punya masjid-masjid, ya, masjid-masjid khusus. Ibadah mereka dengan cara mereka, namun tidak diusik-usik oleh pemerintah Saudi Arabia. Mereka bisa lebih tenang. Coba kalau untuk pergi ke Teheran, apakah ada masjid Ahlu Sunnah? Tidak ada. Kalau gereja banyak. Ini. Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita berbuat insaf. Kita tidak mendzalimi mereka kalau tidak mereka tidak mendahului. Tapi mereka, kapan saja mereka memiliki kekuatan, maka mereka akan basmi Ahlu Sunnah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Syiah ini bukan hanya sekedar madhab dalam akidah, tapi dia politik, dia ingin menguasai dunia. Oleh karena tatkala Ahlu Sunnah memberi nafas kepada mereka, mengajak mereka untuk masuk dalam tanah air kita, maka sungguhnya Ahlu Sunnah Indonesia sedang menggali lubang, ya, lubang kuburan mereka sendiri. Suatu saat jika mereka, dan sudah mereka lakukan, saya dengar terjadi ada kisruh di sebagian tempat, ya, ya, dan mereka nekat, itu mereka masih sedikit sudah nekat. Bagaimana kalau jumlah mereka sudah sangat sangat banyak? Bagaimana tidak sadis Imam Mahdi mereka sangat sangar, ya, sangat sangar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa yakum. Itu sekilas tentang sejarah berdarah sekte Syiah yang memang hobinya adalah membunuh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyakum. Dalam buku ini juga saya menjelaskan tentang bab kedua, tentang racun akidah Syiah, ya, tentang akidah bobroknya orang-orang Syiah. Kan tapi ya banyak akidah mereka yang bobrok yang saya sebutkan di sini, tentang Al-Qur'an, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya antum bisa baca di situ, ya. Dan saya hanya ingin agar antum membuka halaman, dan saya juga sampaikan halaman 59 tentang fatwa MUI tentang Syiah. Saya ingin antum membuka halaman 70. Halaman 70, di situ saya beri sub judul, yang saya beri judul, ya, halaman 70, akidah Syiah mencela sahabat sama dengan mencela Al-Qur'an, sama dengan mencela hadis, sama dengan mencela Allah, sama dengan mencela Nabi, sama dengan mencela Ahlul Bait. Kelaziman dari mengkafirkan para sahabat, karena orang-orang Syiah mereka meyakini para sahabat kafir. Mereka mengatakan kecuali 6 orang atau kecuali 7 orang. Yang paling baik di antara mereka mengatakan cuma 18 orang yang tidak kafir. Sisanya seluruhnya kafir, dan gembong kekufuran adalah Abu Bakar dan Umar, ya.
Dan Anda sebutkan di sini, ya, bahwasanya mengkafirkan para sahabat adalah ibadah di sisi orang-orang Syiah. Oleh karena saya nukilkan di sini perkataan Amir bin Syarahbil Asy'abi. Dia mengatakan, salah seorang ahlu sunnah yang wafat pada tahun 103 Hijriah, jadi sangat sangat dahulu ya, 103 Hijriah, dia pernah mengatakan, wa fudilatil yahudu wan nasara 'ala ar-rafidhah bi khuslatain. Dia mengatakan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani lebih baik daripada orang-orang Syiah karena dua perkara. Yang pertama kata dia, su'ilatil yahudu man khairu ahli millatikum. Kalau orang-orang Yahudi ditanya, siapakah orang terbaik di antara kalian? Qalu ashabu Musa. Orang-orang Yahudi mengatakan yang terbaik adalah sahabatnya Nabi Musa. Wa su'ilatir rafidhah man syarru ahli millatikum. Kalau orang-orang Rafidhah ditanya, orang-orang Syiah, orang yang paling terburuk siapa? Qalu ashabu Muhammad. Yang paling buruk adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa su'ilatin Nasara. Kalau orang-orang Nasara ditanya, man khairu ahli millatikum? Siapakah orang yang paling terbaik dari agama kalian? Qalu hawariyu Isa. Yang paling terbaik adalah sahabatnya Nabi Isa alaihi salam. Wa su'ilatir Rafidhah, man syarru ahli millatikum? Ya. Siapa yang paling buruk dari kalian, kata orang-orang Rafidhah, yang paling buruk adalah Hawariyu Muhammad, yaitu para penolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesalahan pertama yang buat mereka lebih buruk daripada Yahudi Nasrani. Yang kedua kata Amir bin Syarahbil Asy'abi, umiru bil istighfari lahum fasabbuhum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memohonkan ampun kepada para sahabat, orang-orang Syiah malah mencela mereka. Bukankah dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ya, tentang kaum Muhajirin dan kaum Anshar, walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum Muhajirin. Ya. Kemudian Allah menyebutkan tentang kaum Anshar. Setelah itu Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah kaum Muhajirin dan juga kaum Anshar, mereka berkata, Rabbana ghafir lana wali ikhwanina. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami, alladzina sabakuna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Itu kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Wala taj'al fi kulubina ghillan lilladzina amanu. Dan janganlah jadikan dalam hati-hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Allah perintahkan kaum muslimin untuk beristighfar bagi kaum Muhajirin, kaum Ansar. Orang-orang Syiah malah sebaliknya, mereka mencela dan maki-maki, bahkan mengkafirkan kaum Muhajirin dan Ansar. Saya sebutkan di sini ada sekitar ya, 10 kelaziman yang buruk dari mengkafirkan para sahabat. Yang pertama, antum lihat halaman 72. Akibat mengkafirkan para sahabat, kecuali cuma 7 orang, akibatnya apa? Melazimkan timbulnya keraguan terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena para sahabatlah yang telah meriwayatkan kepada kita Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ternyata perawinya kafir, perawinya tukang dusta, maka bagaimana dengan Al-Qurannya? Bagaimana dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya mengkafirkan para sahabat melazimkan meragukan terhadap Al-Quranul Karim. Dan ini wajar. Oleh karenanya wajar kita dapati orang-orang Syiah meyakini bahwasanya Quran kita ini ada penyimpangan. Wajar. Dan bahkan dalam sebagian mereka sampai saat ini, sebagian ulama menyebutkan ada ayat yang dirubah. Bahkan mereka memberi contoh, ini ayat yang dirubah oleh para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat mereka kafirkan. Sehingga Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang ini, menurut mereka, itu adalah Al-Quran yang menyimpang. Dan mereka sering bertakiyah, kata mereka, siapa bilang kita punya Quran sendiri? Quran yang kita baca adalah Quran yang dibaca Ahlu Sunnah. Itu hanyalah tuduhan-tuduhan dusta terhadap Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita bilang memang mereka tidak punya Quran, selain Quran kita juga. Tetapi pembicaraan kita adalah tentang keyakinan mereka terhadap Quran kita. Bagaimana? Yang mereka baca Quran kita juga. Kalau mereka ke Masjid Nabawi, mereka juga baca Al-Quran yang ditaruh di Masjid Nabawi. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana keyakinan mereka terhadap Al-Quranul Karim. Mereka meyakini adanya penyimpangan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kelaziman yang kedua, keyakinan ini melazimkan bahwasanya umat ini adalah umat yang terburuk. Kenapa? Karena para sahabat kafir seluruhnya. Berarti umat yang terburuk. Padahal Allah memuji para sahabat. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Dan saya sangat
kagum dengan tulisan disertasi Dr. Said Agil Siraj di mukaddimah tatkala dia menjelaskan kenapa para sahabat sangat mulia. Saya nukilkan juga dalam buku ini. Antum lihat halaman 102 sampai 103. Kata Said Agil Siraj dalam mukaddimah disertasi beliau, dia mengatakan waqad rabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu fi dhillihima wa dhawihima tarbiyatan namudzajiyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentarbiyah, membina para sahabatnya di bawah naungan dan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tarbiyah percontohan. Likay yakunu qudwatan liman ya'ti ba'dahum, agar mereka para sahabat menjadi teladan bagi orang-orang yang telah datang setelah mereka, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Perkataan yang sangat bagus. Fakanu suratan hayatan li ta'alimillah, para sahabat merupakan merupakan praktek nyata tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, wa irsyadati rasulihi, dan arahan-arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beritiba dan meneladani serta tidak melakukan bid'ah dan mengada-ngadakan. Mereka adalah para wali-wali Allah yang tidak khawatir dan tidak bersedih. Mereka adalah teladan dan tolak ukur untuk mengenal al-haq, kebenaran dan kebatilan, dan untuk membedakan petunjuk dan kesesatan. Ini pernyataan dari Dr. Said Agil Siraj yang sangat indah, yang saya dapat di dalam mukaddimah dari disertasi beliau. Antum lihat, saya simpulkan dari perkataan Said Agil Siraj tentang bagaimana para sahabat mulia karena beberapa sisi. Yang pertama, Said Agil Siraj mengatakan bahwasanya para sahabat telah dibina dan dididik secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya guru sangat berpengaruh kepada murid-muridnya. Kalau gurunya baik, maka murid-muridnya akan baik. Kalau gurunya buruk, murid-muridnya akan buruk. Ternyata yang mendidik langsung para sahabat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau kita baca tentang sejarah para sahabat, terkadang kita merasa itu dongeng. Bagaimana ibadah mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana perjuangan mereka terhadap Islam. Antum menganggap itu dongeng, tapi jangan antum heran, karena guru mereka siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar jika mereka kemudian ibadahnya luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Yang kedua, Said Agil Siraj mengatakan, tarbiyah tersebut di bawah naungan dan cahaya Al-Qur'an dan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina para sahabat dengan cahaya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kata Said Agil Siraj, tarbiyatan namudzajiyah. Kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah para sahabat dengan tarbiyah khusus, yaitu tarbiyah percontohan. Karena para sahabat ingin dijadikan contoh ini, maka tarbiyahnya harus hebat, bukan sembarang tarbiyah, tetapi tarbiyah khusus karena para sahabat akan menjadi contoh, bahkan kata Said Agil Siraj ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemudian dalil yang lain disebutkan oleh Said Agil Siraj bahwasanya amalan para sahabat merupakan praktek nyata, praktek hidup terhadap ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ini luar biasa ya. Kenapa? Karena para sahabat yang paling paham tentang maksud Allah dan Rasulnya. Ayat-ayat yang pertama kali turun, yang pertama kali praktekan adalah para sahabat. Kemudian tatkala para sahabat menerapkan ayat-ayat Allah, kalau ada kesalahan ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Said Agil Siraj menyebutkan tentang keutamaan para sahabat. Kenapa? Para sahabat tidak melakukan bid'ah dan tidak mengadakan perkara-perkara baru dalam agama, tetapi mereka meneladani guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Said Agil Siraj juga menyebutkan perkara yang keenam, kata beliau, para sahabat adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Said Agil Siraj juga menyebutkan, dan ini poin yang paling penting, poin yang ketujuh, bahwa para sahabat merupakan tolak ukur kebenaran. Ini manhaj salaf. Manhaj salaf yang sangat mantap yang pernah dijelaskan oleh Dr. Said Agil Siraj dalam mukaddimah disertasi beliau. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita kembali tentang pemikiran orang-orang Syiah. Tatkala mereka mengkafirkan para sahabat, konsekuensi dari mengkafirkan para sahabat adalah mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencela Allah Subhanahu wa taala karena tidak akan keluar dari tiga kemungkinan. Kita tahu bahwa sini dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memuji para sahabat. Di antaranya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan.
Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waradwan. Dan kaum muhajirin dan kaum ansar, ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Bahkan orang-orang setelah para sahabat kalau ingin diridhoi oleh Allah maka dipersyaratkan oleh Allah harus mengikuti para sahabat. Kalau kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah mempersyaratkan walladzina tabauhum biihsan, harus ikut para sahabat. Kemudian ayat yang lain juga Allah mengatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada para sahabat tatkala mereka membaiat Rasulullah SAW di bawah sebuah pohon. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an banyak, ya. Ini sebagian saja yang saya sebutkan tentang keutamaan para sahabat. Sekarang kita tanya kepada mereka, orang-orang Syiah, apakah Allah mengetahui para sahabat akan murtad? Kok sampai-sampainya Allah memuji para sahabat dengan banyak ayat tanpa ada komentar sama sekali? Kalau Allah tahu bahwasanya para sahabat akan murtad, sementara Allah terus memuji para sahabat dengan bacaan yang akan dibaca sampai hari kiamat, berarti sungguhnya Allah telah menyesatkan hamba-hambanya. Allah memuji suatu kaum yang murtad, kaum yang sangat buruk. Hamba-hambanya tidak tahu tatkala baca Al-Quran. Kalau seandainya Allah tidak tahu, berarti Allah jahil, ya. Ini yang repot. Tidak ada misalnya mereka, tidak mungkin mereka keluar kecuali dari dua kemungkinan. Pertama, mereka mengatakan Allah tidak tahu bahwasanya para sahabat akan murtad. Ini merupakan kekufuran. Yang kedua, mereka mengatakan Allah tahu tetapi Allah tetap memuji. Dan ini adalah bentuk penyesatan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa perkara juga saya sebutkan, intinya bahwasanya kelaziman dari mengkafirkan para sahabat sangat banyak, ya. Termasuk adalah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti bisa antum baca sendiri dalam buku ini, ya. Demikian juga, ya, selain mencela Allah, mencela Nabi, demikian juga mencela Ali bin Abi Thalib, ya. Karena orang yang mengkafirkan para sahabat pada dasarnya telah mencela Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Dan mencela Ahlul Bait dari banyak sisi, ya. Di antaranya Ali bin Abi Thalib berbaiat kepada Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib berbaiat kepada Umar, kepada Utsman. Kalau seandainya Abu Bakar, Umar dan Utsman syaitan dan tagut, kok tega-teganya Ali bin Abi Thalib berbaiat kepada syaitan? Bukankah ini adalah penyesatan besar-besaran terhadap umat? Padahal Ali bin Abi Thalib dikenal sangat pemberani. Bagaimana dia takut hanya ingin menyelamatkan dirinya kemudian dia berbaiat di hadapan kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman? Kenapa dia tidak memberontak? Ini yang pertama. Juga mencela kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Ali bin Abi Thalib telah menikahkan putrinya Ummul Kultsum dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar bin Khattab mertuanya Ali. Kok bisa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan tagut dan syaitan? Ini juga adalah pencelaan terhadap Ali bin Abi Thalib. Di antaranya juga Ali bin Abi Thalib telah menamakan anak-anaknya dengan nama-nama para sahabat. Saya sebutkan di sini. Di antara nama-nama anak-anak Ali bin Abi Thalib ada namanya Abu Bakar, ada namanya Umar, ada namanya Utsman. Sekarang saya tanya sama antum, kalau antum punya anak, antum kasih nama Fir'aun? Tidak. Antum kasih nama Abu Jahal? Tidak. Antum akan memberi nama anak-anak antum dengan orang-orang yang antum cintai. Tatkala Ali bin Abi Thalib menamakan anaknya Abu Bakar, Umar dan Utsman, ini luar biasa. Bahkan di antara keturunan Ali, imam-imam, saya lupa, Imam Hussein atau yang lainnya, atau Ali Zainal Abidin, di antara anak mereka ada yang namanya Aisyah. Ada yang namanya apa? Aisyah. Masa dinamakan anaknya dengan nama pezina? Kemudian ikhwani fillah azanillahu ayyakum, suatu pertanyaan tidak pernah dijawab oleh orang-orang Syiah sampai sekarang ini. Mereka mengatakan bahwasanya imam-imam mereka maksum. Imam-imam mereka maksum dan mereka sangat gulu berlebih-lebihan terhadap imam-imam mereka. Antum kalau baca di dalam kitab Al-Kafi karangan mereka, itu seperti Sahih Bukhari di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka punya buku kitab hadis namanya Al-Kafi karangan Al-Kulaini. Antum baca daftar isinya tentang bab keutamaan para imam. Imam tahu ilmu gaib, imam tahu ini, imam tahu anu, ya. Imam tahu yang di Lauhil Mahfuz, banyak, ya, keyakinan mereka terhadap imam. Imam maksum enggak mungkin salah. Di antaranya imam tidak mungkin apa? Tidak mungkin salah. Karena imam dapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka menyebutkan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hanya mendapat wahyu dari Jibril, imam-imam dari malaikat yang lain bukan cuma Jibril. Saya baca itu, wah, ini luar biasa orang Syiah ini. Di antara keyakinan mereka imam-imam tersebut maksum, tidak mungkin salah. Sekarang, imam ketiga mereka adalah
imam kedua mereka adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Karena imam pertama siapa? Ali. Yang kedua siapa? Hasan. Yang ketiga siapa? Husain. Hasan bin Ali bin Abi Thalib ternyata menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini pertanyaan besar yang tidak mungkin dijawab oleh orang Syiah. Sementara Muawiyah kafir menurut mereka. Bahkan saya pernah berdialog sama Syiah Zaidiyah. Jadi Syiah yang tersebar sekarang di dunia ini kebanyakan Syiah Imamiyah, Rafidah. Yang ada di Iran itu Syiah Imamiyah yang kemudian tersebar di seantero alam. Antum jangan terpedaya kalau ada yang mengatakan, ya akhi Syiah itu bersekte-sekte, tidak semuanya sesat. Kita bilang, benar tidak semuanya sesat. Tapi yang tersebar sekarang adalah Imamiyah. Yang meyakini 12 imam, barang siapa yang tidak meyakini imam tersebut, maka telah kafir. Yang saya nukilkan tadi bukunya dari Al-Anwarun Nu'maniyah, kemudian Biharul Anwar, itu adalah buku-bukunya sekte imam Syiah Imamiyah Rafidah yang suka membunuh kaum muslimin. Itu yang tersebar sekarang. Memang masih ada sebagian sekte Syiah yang tidak seperti mereka. Contohnya Syiah Zaidiyah. Saya pernah ngobrol sama sebagian orang Yaman tatkala musim haji saya ketemu. Dan saya ngobrol tentang mereka Syiah Zaidiyah. Memang agak berbeda dengan Syiah Imamiyah. Kata mereka, kalau kita memang Ali bin Abi Thalib lebih utama jadi khalifah. Tapi kita mendoakan Abu Bakar, kita mendoakan siapa? Umar dan Utsman, dan kita menyatakan Aisyah ummul mukminin. Aisyah adalah ibu kita. Muawiyah gimana? Saya bilang, kalau Muawiyah lain. Muawiyah kafir. Jadi Syiah bagaimanapun baiknya masih mengkafirkan siapa? Muawiyah. Itu Syiah yang paling baik juga mengkafirkan Muawiyah, apalagi Syiah yang kelas kakap, semuanya kafir. Sekarang jadi sepakat orang Syiah dengan berbagai macam sektenya bahwasanya Muawiyah adalah kafir. Sekarang Hasan maksum, tidak mungkin salah. Kenapa menyerahkan tapuk kepemimpinan kepada seorang kafir? Bukankah ini adalah ya pengkhianatan besar-besaran kepada umat Islam? Bagaimana Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kepemimpinan kepada seorang yang kafir? Tidak bisa mereka jawab. Kalau memang Hasan itu maksum, berarti Muawiyah benar. Kalau Muawiyah kafir, Hasan yang salah. Bingung mereka bagaimana jawabnya. Oleh karena saya katakan, mengkafirkan para sahabat pada dasarnya juga mencela kepada Ahlul Bait. Mencela Ali bin Abi Thalib dan juga mencela siapa? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Demikian juga mencela syariat ini. Antum bayangkan, kalau ada orang bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ternyata hasilnya nihil. Cuma 6 orang aja yang Islam. Yang lainnya murtad. Ini syariat macam apa seperti ini? Buat apa kita pakai syariat Islam, syariat yang tidak berhasil? Uang Muhammad saja yang begitu akhlaknya tidak bisa berhasil menerapkan Al-Qur'an, hasilnya nihil, cuma 6 orang, 7 orang yang muslim, yang lainnya murtad. Subhanallah. Kalau begitu ngapain kita pakai syariat Islam? Oleh karena saya katakan bahwasanya akidah orang-orang Syiah, bahwasanya para sahabat kafir adalah pencelaan terhadap syariat Islam. Antum bisa baca sendiri insyaallah tentang akidah orang-orang Syiah. Kemudian ada poin yang juga saya sebutkan dalam buku ini pada halaman 81. Saya beri judul Aswaja Sufi meniru-niru Syiah ataukah sebaliknya. Saya ingin mengangkat bahwasanya sebenarnya ada kesamaan besar antara akidah Syiah dengan akidah orang-orang Sufi yang suka beribadah di kuburan. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, saya nukilkan antum lihat dalam mukaddimah pada halaman 7 Romawi, di awal halaman 7 Romawi, coba antum buka. Halaman 7 Romawi dan 8 Romawi. Saya sebutkan tentang Ibnu Qayyim yang mengeluhkan tentang kondisi sebagian kaum muslimin yang menentang sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan pertama, Rasulullah SAW melarang sholat dalam kuburan, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Sedangkan mereka sholat di kuburan. Rasulullah melarang mereka sholat di kuburan. Rasulullah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang ketiga, Rasulullah melarang menyalakan lampu di atas kuburan, mereka menyalakan lampu di atas kuburan. Yang keempat, Rasulullah melarang kuburan dijadikan id, ya senantiasa jadi tempat perayaan di kuburan, datang berterus-terusan. Mereka menjadikan kuburan sebagai perayaan. Rasulullah memerintahkan untuk meratakan kuburan sebagaimana perintah Nabi terhadap Ali bin Abi Thalib, justru mereka meninggikan kuburan. Yang keenam, Rasulullah SAW melarang untuk mengapuri, menyemeni kuburan, mereka menyemeni kuburan, bahkan meninggikan kuburan. Yang ketujuh, Rasulullah SAW melarang untuk menulis di atas kuburan, mereka menulis di atas
kuburan. Yang ke-8, Rasulullah melarang untuk ditambah di atas kuburan pasir selain dari kuburan tersebut. Mereka tambah pasir sebanyak-banyaknya. Kenapa? Pasirnya diambil, ya, diambil karena untuk keberkahan. Terus bagaimana ya? Seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan kuburan dilawan oleh mereka. Oleh karenanya saya angkat di sini tentang akidah Al-Khumaini, Al-Imam Al-Khumaini dalam kitabnya Kashful Asrar. Antum bisa lihat halaman 84. Jadi kitab Kashful Asrar ini ada dua penerjemahan karena ditulis dalam bahasa Parsia. Penerjemahan pertama diterjemahkan oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya mereka dalam keadaan amanah tatkala menerjemahkan kitab Kashful Asrarnya Al-Imam Al-Khumaini, ya. Tetapi penerjemahan tersebut tidak diakui oleh orang Syiah. Mereka mengatakan ada sedikit penyelewengan dalam penerjemahan tersebut. Akhirnya mereka sendiri yang menerjemahkan kitab Kashful Asrar dalam bahasa Arab. Yang saya nukil depan antum ini adalah penerjemahan orang Syiah. Jadi jangan antum bilang itu orang karena pernah terjadi dialog, ya. Akhirnya kalahlah debat Ahlus Sunnah tatkala dikatakan, kamu tahu enggak Kashful Asrar itu ditulis pakai bahasa Arab, bahasa apa? Ya, bahasa Iran. Yang kamu pegang bahasa Arab, berarti bukan. Ternyata ini ada penerjemahan resmi yang menerjemahkan orang, yang menerjemahkan juga orang Syiah sendiri. Yang jadi saya nukil, yang saya scan itu di hadapan antum, halaman 84, itu adalah terjemahan orang-orang Syiah sendiri terhadap kitabnya Al-Khumaini, Kashful Asrar. Apa akidah Al-Khumaini? Dia menyatakan, meminta kepada makhluk bukanlah kesyirikan selama meyakini bahwasanya makhluk tersebut bukan Tuhan pencipta tetapi telah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum minta kepada siapa saja, pada jin, kepada siapa saja antum minta, ya, selama antum tidak meyakini itu Tuhan, maka itu bukan syirik. Bahkan dia mengatakan, meminta kepada mayat bukan kesyirikan, bahkan minta kepada batu bukanlah kesyirikan. Dia mengatakan di sini, la farqa fi dhalika bainal hayyi wal mayyit hatta anna talabal hajah minal hajar wal madar laisa syirkan, ya. Dia mengatakan tidak ada bedanya antum minta kepada mayat maupun orang yang hidup, bahkan minta kepada batu, ya, itu bukan syirik katanya. Apa yang namanya syirik? Syirik itu kalau kamu meyakini ada Tuhan yang lain, ada Tuhan yang lain selain Allah, itu baru syirik. Ada yang menciptakan alam semesta selain Allah, maka itu baru syirik. Ini definisi yang sangat ngawur. Kalau definisinya demikian, maka orang-orang musyrikin Arab dahulu, mereka juga orang Muslim, tidak pernah melakukan kesyirikan karena mereka meyakini bahwasanya pencipta alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah saya jelaskan tentunya dalam pengajian tersendiri. Di antara keyakinan yang diyakini oleh Al-Khumaini, dia mengatakan ruh seorang setelah mati semakin hebat dan diberi kekuatan oleh Allah, semakin tinggi kedudukannya. Bahkan dia mengatakan ini ijma ahli falasifah, orang-orang filsafat, bahwasanya ruh kalau sudah meninggal lebih hebat daripada yang masih hidup. Subhanallah. Antum orang mati saja itu kalau mau masuk kuburan harus antum angkat. Tidak bisa dia masuk sendiri dalam kuburan, harus antum angkat, antum gali kuburannya, antum kubur, setelah itu antum minta-minta. Gimana ini? Di mana akal kita? Subhanallah. Rasulullah mengatakan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau sudah meninggal anak Adam, terputus amalannya. Oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam dalam surat Al-Maidah, di akhir surat Al-Maidah saya membawa Al-Quran, ya. Kata Nabi Isa alaihissalam, tatkala Allah mengatakan, apakah kau memerintahkan umatmu untuk menyembah kamu dan menyembah ibumu? Dia mengatakan, ya, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Kata Nabi Isa alaihissalam, ya Allah, saya tidak pernah menyuruh seperti itu. Waktu saya masih hidup, saya yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau matikan saya wahai Allah, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Nabi Isa tidak tahu apa yang terjadi setelah meninggalnya Nabi Isa tidak tahu apa-apa. Itu Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi. Setelah meninggal tidak tahu apa-apa. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian dalam hadis mutawatir, tatkala di akhirat kelak, tatkala ada sebagian umat yang akan datang ke telaga Nabi kemudian diusir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati mereka umatku. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kematian
kematian engkau. Rasulullah tidak tahu. Ini sekarang dibilang setelah meninggal malah lebih hebat, malah mengetahui segalanya, maka berhak untuk diminta. Ini keyakinan yang tidak sesuai dengan akal sehat dan sesuai dengan keyakinan akidah kaum musyrikin orang-orang terdahulu. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu tatkala mereka menyembah patung, bukanlah mereka meyakini patung tersebut menciptakan alam semesta, tidak seperti itu. Apakah orang musyrikin dahulu tatkala membuat tuhan dari adonan kemudian tatkala lapar tuhannya dimakan, kemudian dia meyakini tuhan tersebut menciptakan alam semesta? Tentunya tidak. Tetapi tuhan yang mereka ciptakan itu, berhala yang mereka ciptakan, yang mereka ukir tersebut hanyalah simbol dari orang-orang saleh. Seperti Lata dan Uzza yang merupakan orang-orang saleh yang tatkala meninggal dunia maka dijadikan berhala sebagai simbol dari mereka. Ternyata ya, demikian juga Khomeini menyatakan bahwasanya dia mengatakan pasir juga bisa jadi obat. Kenapa? Karena Allah berkehendak. Siapa yang mengatakan bahwasanya kekuasaan Allah terbatas? Kata ini syubhatnya, kata dia. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan jadikan pasir sebagai obat. Oleh karena kita dapati kalau orang-orang Syiah yang ada di Madinah begitu masuk ke kuburan Baqi, maka rebut-rebutan ambil pasir. Saya lihat sendiri, rebutan ambil. Lihat sini ada petugasnya. Kalau enggak ada langsung mereka ambil masukkan di ini. Bahkan ada yang makan karena obat ini pil ya, pil. Mereka makan langsung. Saya lihat sendiri mereka ngambil rebutan. Begitu ada petugas mereka pura-pura enggak ngambil. Tapi begitu enggak ada petugas langsung pada ngambil pasir. Ternyata sebagian orang sufi memiliki keyakinan seperti orang-orang Syiah. Contohnya seperti Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani adalah seorang yang alim. Tetapi banyak khurafat yang disebarkan tentang Abdul Qadir Jailani. Padahal dia adalah seorang yang alim dari mazhab Hambali. Dan dia punya kitab Al-Ghunyah, ya. Kitab yang bagus. Di antara keyakinan terhadap Abdul Qadir Jailani, dikatakan bahwasanya Abdul Qadir Jailani kalau mengatakan kun fayakun. Jadi Allah sudah memberikan kekuasaan apa? Kun kun fayakun. Subhanallah. Luar biasa. Di antara yang juga tokoh sufi yang sangat ma'ruf, Alwi Al-Maliki. Mohon maaf saya sebutkan namanya karena dia sangat terkenal. Alwi Al-Maliki yang ada di Mekah yang sudah meninggal, yang banyak orang Indonesia belajar tempat dia. Ini tokoh sufi besar. Apa perkataannya dalam bukunya Mafahim yang bagi antusohah? Dia punya buku membantah Wahabiyah yang dia beri judul Pemahaman yang harusnya diperbaiki. Dia mengatakan, "Fal mutasarrifu fil kaun huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahu Allah dzalika wa adzina lahu fi tasarrufi fihi." Yang mengatur alam semesta hanyalah Allah semata. Dan tidak bisa mengatur alam semesta kecuali orang yang telah diberi hak oleh Allah, hak otonomi untuk mengatur alam semesta. Di antara yang diberi hak otonomi tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan pada halaman-halaman berikutnya, fa innahu hayyud darain. Rasulullah itu hidup di dunia dan akhirat. Daimul inaya bi ummatihi, senantiasa memperhatikan umatnya. Mutasarrifun bi idznillah fi syu'uniha wa khabirun bi ahwaliha. Dan dia bisa mengadakan pengaturan dengan izin Allah dalam pengaturan perkara-perkara umatnya dan mengetahui tentang kondisi umatnya. Ini kesyirikan. Apakah Nabi setelah meninggal mengetahui kondisi umatnya? Tidak ada. Tadi hadis telah kita sebutkan, kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Nabi Isa pun tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggal. Ini keyakinan dia, Rasulullah mengetahui kondisi umatnya. Bahkan bukan cuma mengetahui, mutasarrif, mengatur kondisi umatnya. Ini ada syubhat di antara mereka bahwasanya ada hak otonomi yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah berikan kepada wali. Oleh karena jangan heran kalau antum dapati sebagian orang-orang sufi yang ekstrim meyakini bahwasanya wali memiliki hak otonomi untuk mengatur sebagian makhluk ini. Ini kedustaan. Mana dalil bahwasanya Allah subhanahu wa taala memberikan kepada dia hak otonomi? Tidak ada dalilnya. Bahkan malaikat yang Allah berikan ya hak untuk mengatur itu pun tidak bisa mengatur seenaknya. Harus berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak otonomi. Tidak ada hak otonomi dalam alam semesta ini. Di antara tauhid rububiyah, kita meyakini bahwasanya tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini semata-mata kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak bebas mengatur alam semesta, tidak. Bagaimana kemudian kita meyakini bahwasanya orang saleh diberi kemampuan, diberi hak otonomi untuk mengatur alam semesta? Ini kesyirikan
yang ada dalam orang-orang Syiah dan juga diikuti oleh sebagian orang-orang Sufi. Sebagaimana kita katakan kepada Khomeini bahwasanya memang Allah, kekuasaan Allah tidak terbatas dan Allah mampu menjadikan pasir sebagai obat. Tapi mana dalilnya bahwasanya pasir kuburan wali jadi obat? Mana dalilnya? Kita bilang jangankan pasir, kotoran pun bisa jadi obat kalau Allah kehendaki. Tapi bahasanya mana dalilnya? Itu cuma khayalan. Oleh yang kita dapati sebagian kuburan para wali diambil pasirnya, dikeruk terus, harus ditimbun terus pasirnya karena dijadikan sarana untuk mencari keberkahan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Itu mukaddimah, sekarang kita masuk dalam buku Idharam. Silakan buka pada halaman 119. Karena kita pengajian sampai jam 12 insyaallah, antum sabar ya. Anda juga sabar. Salafi, Wahabi, Khawarij. Jadi ini nama yang dipasang oleh Idharam. Jadi namanya Salafi itu harus Khawarij. Ya. Salafi ini antum akan lihat banyak kekonyolan dan kelucuan yang dilakukan oleh Idharam. Ya. Ya, nanti antum akan baca ya. Idharam ini ternyata bukan hanya pendongeng, dia juga adalah suka melucu ya, suka melucu. Sebelumnya ana jelaskan tentang hakikat Khawarij. Siapa mereka Khawarij? Dan ana nukil antum lihat halaman 121. Ini ada yang mengatakan bahwasanya Idharam itu aslinya Marhadi. Ta'mir di JIC. Wallah alam, ini kita enggak boleh nuduh sembarangan ya. Tapi kalau dia benar-benar Idharam, maka saya tantang dia untuk berdialog. Kalau dia mungkin sampai kepada dia perkataan saya ini, kalau dia benar-benar Idharam, maka saya tantang dia untuk berdialog. Kalau dia memang jantan, kalau dia memang jantan dan di atas kebenaran, saya tantang dia untuk berdialog. Tapi kalau dia pendusta, dia tidak usah berdialog dengan saya. Di sini saya jelaskan tentang siapa itu Khawarij, karena itu istilah syar'i. Khawarij istilah syar'i. Sebelum kita menuduh seorang Khawarij, kita harus tahu apa itu hakikat Khawarij untuk kita cocokkan. Sampai kita lihat sebagian orang dituduh sururi. Kamu sururi itu apa? Sururi itu yang suka memberontak kepada pemerintah. Sururi adalah orang yang suka mengkafirkan orang. Sururi gini. Terus ini sururi. Enggak ada kesamaan sama sekali, tetap aja dipaksa menjadi apa? Sururi. Ini contoh ya, contoh. Demikian tatkala seorang dituduh Khawarij, kita harus tahu hakikat Khawarij sehingga kita tidak sembarang mengecap seorang pada pemikiran Khawarij. Dan saya nukil dari perkataan para ulama Ahlu Sunnah. Contohnya seperti dalam kitab Maqalatul Islamiyin karangan Abu Hasan Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 330 Hijriah. Khawarij sudah muncul dan para ulama dahulu punya buku-buku khusus tentang firqah-firqah. Di antaranya Maqalatul Islamiyin karangan Abu Hasan Al-Asy'ari yang wafat pada abad ke-4. Di antaranya Al-Fisal Bainal Milal Wal Nihal Wal Ahwa karangannya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ini juga tentang firqah-firqah khusus. Di antaranya Al-Milal Wa Nihal karangan Syahristani, juga tentang firqah-firqah secara khusus. Di antaranya Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi, ini juga tentang firqah secara khusus. Dan seluruhnya menyebutkan tentang Khawarij. Karena mereka menyebutkan, ulama seluruhnya sepakat bahwasanya gembong-gembong kekufuran atau gembong-gembong kesesatan ada 4. Syiah, kemudian Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah. Kemudian setelah itu kemudian timbullah cabang-cabangnya. Syiah terbagi menjadi kelompok 3 besar, adanya Imamiyah, ada Zaidiyah, ada yang lainnya. Kemudian Imamiyah terpecah menjadi sekian, Zaidiyah terpecah menjadi sekian, Khawarij pun demikian terpecah menjadi sekian. Tatkala mereka berusaha menjelaskan tentang hadis 73 golongan, mereka ingin merangkum bahwasanya kelompok besar dari sekte-sekte yang sesat terbagi menjadi 4, di antaranya Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah. Oleh karenanya kalau antum ingin melihat akidah Khawarij, antum lihat dalam buku-buku tersebut. Saya tunjukkan di sini perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin. Dia menyebutkan bahwasanya jima'u ra'yil Khawarij. Khawarij berkelompok-kelompok tapi mereka bersepakat dalam beberapa pemikiran. Ajma'atil Khawariju ala ikfari Ali bin Abi Talib. Kemudian juga wa ajma'u ala anna kulla kabiratin kufrun. Wa ajma'u ala anna Allah yu'adzibu ashabal kabair adzaban daiman. Kata dia bahwasanya orang-orang Khawarij sepakat untuk mengkafirkan Ali bin Abi Talib. Dan juga mereka
sepakat bahwasanya seluruh dosa besar merupakan kekufuran. Oleh karenanya mereka meyakini jika ada orang pelaku dosa besar maka akan diazab oleh Allah dengan azab yang abadi karena telah melakukan kekufuran. Antum lihat juga halaman 122 perkataan Abdul Qahir Al-Baghdadi. Nanti antum baca sendiri ya tentang perkataan demikian Ibnu Hazm, saya nukil semuanya. Yang saya ingin sebutkan bahwasanya kesimpulan dari pemikiran Khawarij ada tiga. Ada tiga. Lihat halaman 125. Lihat halaman 125. Pertama, orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali dan juga dua hakim, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin al-As. Ini dikafirkan oleh Ali bin Abi, oleh orang-orang Khawarij. Ali dan dua al-Hakamain dikafirkan oleh orang Khawarij. Ini akidah pertama Khawarij. Akidah yang kedua, mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ini akidahnya orang Khawarij. Yang ketiga, mewajibkan memberontak kepada penguasa yang zalim. Mewajibkan memberontak kepada penguasa yang zalim. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Qadir Al-Baghdadi dan juga Ibn Hazm. Ya. Wal qawl bil khuruj ala imatil jur. Dan pendapat mereka wajib untuk memberontak kepada pemerintah yang zalim. Oleh karenanya akidah Khawarij terfokus pada tiga perkara. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Hakamain. Yang kedua adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan yang ketiga mewajibkan memberontak terhadap pemerintah. Dan anehnya, tiga kesimpulan ini juga diakui oleh Dr. Said Agil Siraj. Antum lihat di halaman 125 di akhir. Saya katakan bahwasanya kesimpulan tentang tiga akidah sekte Khawarij ini ternyata disepakati oleh Dr. Said Agil Siraj. Beliau berkata di halaman 13-15 di pengantarnya buku Idahram. Dia mengatakan apa Said Agil Siraj? Dari kelompok yang membunuh Khalifah Ali, inilah lahir kelompok yang disebut Khawarij. Kelompok ini memiliki prinsip, satu, orang yang melakukan dosa besar satu kali dianggap kafir. Jadi, dua, Ali, Muawiyah, Amr bin Al-As, Aisyah, Talha, Zubair dan sahabat Nabi lainnya yang terlibat dalam perang saudara Jamal dan Siffin yang membunuh sama muslim dianggap kafir juga. Ini akidah siapa? Khawarij. Ini kesimpulannya Dr. Said Agil Siraj. Kemudian kata dia, kelompok ini berkembang menjadi oposisi pemerintah sepanjang masa. Jadi dia akui bahwasanya di antara akidah Khawarij menjadi partai oposisi menyerang pemerintah sepanjang masa. Ini sisi akidah Khawarij. Sekarang saya tanya sama antum, apakah dakwah Salafiyah seperti itu? Justru sebaliknya, kita ini yang membela Ali bin Abi Thalib, kita ini yang membela para sahabat. Justru kita ini yang selalu membantah orang-orang yang suka memberontak kepada pemerintah. Kita jelaskan bahwasanya pemerintah selama mereka masih muslim tidak boleh memberontak kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan tentang pemerintah yang akan datang, kata Rasulullah SAW akan datang pada kalian umara, ya, kulubuhum kulubu syayatin, hati-hati mereka seperti hati syaitan, kata Nabi SAW fi juzmanil ins, dalam tubuh manusia. Ini Rasulullah gambarkan akan ada pemerintah yang sangat zalim yang hati mereka bukan hati manusia tapi hati syaitan, kemudian dalam tubuh manusia, sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afalan nunabidhum bisayf, apakah kami perangi mereka? Kata Rasulullah, jangan, selama mereka masih sholat, selama mereka masih muslim. Justru dakwah Salafiyah sangat menentang ya akidah Khawarij. Lantas kita dikatakan Khawarij. Apakah kita pernah mengkafirkan orang yang kemudian berzina kita kafirkan? Orang yang minum khamar kita kafirkan? Tidak pernah. Justru kita yang sangat dikenal dakwah yang terang-terangan membantah ya adanya bom-bom yang beredar di tanah air kita. Kita dengan berani membantah mereka. Lihat ikhwan, sesuatu yang sangat dipaksakan tatkala dipaksa Wahabi itu harus teroris, harus Khawarij. Ini maksan yang hanya bisa menipu orang-orang awam yang tidak tahu hakikat dakwah Wahabiyah atau dakwah Salafiyah. Karena mereka tidak tahu, akhirnya mereka termakan dengan kedusan-kedusan yang dibawa oleh Idahram ini. Oleh karenanya untuk nekat Idahram ini supaya menjadikan Wahabi itu harus Khawarij, maka dia terpaksa membawakan hadis-hadis Nabi seluruhnya, dia foniskan kepada dakwah Salafiyah, kepada orang-orang Salafi. Dia sebutkan ya, antum buka halaman 129. Dan kita akan bantah secara singkat ya karena waktunya yang terbatas ya. Dia menyebutkan, ini saya sebutkan subjudul hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh Idahram bahwa Khawarij yang dimaksud oleh Nabi adalah kaum Salafi Wahabi. Kaum Salafi Wahabi. Pertama, ciri-cirinya mereka adalah muncul di akhir zaman. Ciri-ciri Khawarij muncul di akhir zaman. Apa kata Idahram halaman 130 saya sebutkan? Ini berarti keberadaan mereka, Khawarij, tidak dekat dengan zaman Rasulullah alias jauh.
Lebih jelasnya kaum atau golongan yang dimaksud dalam hadis ini bukan kaum Khawarij ataupun kaum yang mengikuti Musailam Al-Kadzab. Sebab kehadiran golongan Khawarij ini masih di zaman sahabat Nabi, tepatnya di masa Khalifah Rashidah keempat, Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia mengatakan, oleh karena itu bisa dibenarkan apabila Salafi Wahabi masuk dalam kategori yang disitir oleh hadis di atas. Sebab ajaran Salafi Wahabi baru muncul pada abad 18 Masehi, yaitu 1200 tahun setelah masa Rasulullah SAW. Pendiri Salafi Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab pun baru wafat pada tahun 1206 Hijriah atau 1792 Masehi. Demikian pernyataan Idahram. Jadi dia menyatakan karena Rasulullah menyebutkan Khawarij akan muncul di akhir zaman, berarti yang dimaksud adalah Wahabi yang muncul pada abad ke-12. Karena jarak antara abad ke-1 dengan 12 jauh, dan 12 ini akhir zaman katanya. Ini kedustaan. Bantahnya saya sebutkan dari banyak sisi. Yang pertama, kontradiksi antara Idahram dan Said Agil Siraj. Said Agil Siraj juga mengatakan dalam mukadimah buku Idahram, dia mengatakan, karena Khawarij muncul pada tahun 37 Hijriah di awal perkembangan Islam, sedangkan Salafi Wahabi baru lahir di abad 18 Masehi atau 1200 tahun setelah masa Rasulullah yang ditandai dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, jadi dia mengatakan, di antara kesimpulannya, maaf kata dia, di antara kesimpulannya, Salafi Wahabi bukanlah Khawarij. Ini perkataan siapa? Said Agil Siraj. Dia mengatakan di antara kesimpulannya adalah Salafi Wahabi bukan Khawarij. Dalilnya apa? Karena Khawarij muncul pada abad tahun 37 Hijriah, sementara Salafi pada tahun 1200 Hijriah. Ini kesimpulan Dr. Said Agil Siraj. Meskipun dia makan setelah itu, meskipun bukan Salafi, bukan Khawarij, namun ada beberapa sisi kesamaan. Tapi intinya dia mengatakan Khawarij bukan Salafi. Lantas mana yang kita benarkan? Idahram atau sang Dr. Said Agil Siraj? Mana yang kita benarkan? Anehnya itu tersebutkan di dalam, di depan mukadimah buku Said, buku Idahram. Said Agil Siraj mengatakan Salafi bukan Khawarij. Kemudian yang kedua, bantahan atau yang ketiga, ya. Saya katakan iguan Idahram ini menyelisih pemahaman para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Khawarij. Jadi hadis-hadis tentang Khawarij di sahabat diriwayatkan oleh banyak sahabat, di antaranya oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian Sahal bin Hunayf dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka, para sahabat ini yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Khawarij, mereka paham yang dimaksud dengan Khawarij adalah Khawarij yang muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Yang dimaksud dengan Nabi dengan akhir zaman adalah akhir zaman sahabat. Akhir zaman sahabat, bukan akhir zaman menjelang hari kiamat. Karena kalau akhir zaman itu relatif, kalau maksudnya 1200 tahun itu jauh, ini relatif. Saya bilang 2000 tahun setelah Nabi juga pun jauh. Kenapa antum bisa menentukan akhir zaman itu harus pada abad ke-12 Hijriah? Bisa saja akhir zaman itu abad ke-30 Hijriah. Bisa jadi abad ke-50 Hijriah, bisa jadi menjelang hari kiamat. Lantas kenapa antum vonis bahwasanya akhir zaman harus abad 12 Hijriah? Dia mengatakan karena abad 12 Hijriah jauh. Padahal disebutkan oleh Idahram sendiri bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab itu mengambil pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Sementara Ibnu Taimiyah abad ke-8. Kenapa tidak mengatakan Khawarij sudah muncul abad ke-8? Zamannya Ibnu Taimiyah baru abad ke-12. Ini apa? Karena tidak dibangun di atas dalil maka seperti ini. Ternyata para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Khawarij, mereka memahami bahwasanya Khawarij bukanlah Khawarij yang akan depan, tapi Khawarij yang datang di zaman Ali bin Abi Thalib. Karena saya sebutkan dalam hadis yang sangat panjang, Ali bin Abi Thalib tatkala berdatang bersama pasukannya, Ali bin Abi Thalib pun ingin memerangi Khawarij. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW tentang keutamaan membunuh Khawarij. Maka dia pun merintahkan pasukannya untuk menyerang Khawarij tatkala itu. Maka terjadilah peperangan yang dahsyat, maka terbunuhlah orang-orang Khawarij. Ada yang lari dan kebanyakan tewas tatkala itu dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Padahal kita tahu orang-orang Khawarij adalah orang yang rajin sholat, yang beribadah, yang rajin puasa. Akan tetapi mereka memiliki pemikiran yang sesat, maka dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Setelah terbunuh orang-orang Khawarij, maka Ali bin Abi Thalib menyatakan, saya mendengar Rasulullah menyebutkan bahwasanya di antara orang-orang Khawarij tersebut ada seorang yang tangannya buntung, kemudian ada lengan atas, lengan bawah tidak ada, tangannya buntung. Dan di ujung lengan bawah tersebut ada semacam puting, ya, buah dada perempuan, ya, seperti semacam tai lalat besar, kemudian ada beberapa helai rambut di tai lalat besar tersebut. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib,
cari orang tersebut, karena Rasulullah mengabarkan bahwasanya di antara orang Khawarij ada orang seperti itu. Maka pasukan Ali bin Abi Thalib pun mencari orang tadi. Tatkala Khawarij sudah terbunuh semuanya, ternyata mereka tidak menemukan orang tersebut. Akhirnya Ali sendiri yang mencari. Kemudian ternyata ada di antara mereka orang yang seperti itu, yang sifatnya, yang kata Nabi, tangannya buntung dan ada semacam tai lalat besar yang tumbuh di situ beberapa helai rambut. Ternyata dia berada di bagian mayat bagian bawah, ditumpuk-tumpuk oleh mayat yang lain. Setelah itu Ali pun membuka mayat yang lain, kemudian Ali melihat ada orang ini, maka Ali pun berkata, "Shadaqallah." Ya, sungguh benar Allah Subhanahu wa taala. "Wa ballagha rasuluhu." Dan Rasulullah benar-benar telah menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abidah As-Salmani mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wallahi alladzi la ilahu, laqad sami'ta hadza min Rasulillah." Kata Abidah As-Salmani radhiyallahu anhu, "Wahai Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, benarkah kau telah mendengar dari Nabi bahwasanya di antara orang Khawarij ada orang sifatnya seperti ini?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Demi Allah, wallahi alladzi la ilaha illahu." Demi Allah, saya mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis tentang Khawarij, ternyata Khawarij yang muncul di zaman Ali, bukan yang muncul di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Buktinya apa? Ali memahami demikian sampai Ali memerangi mereka dan bunuh mereka dan yakin itulah orang Khawarij yang disebutkan oleh Nabi. Di antara buktinya mukjizat Nabi. Nabi menyatakan di antara orang-orang Khawarij ada orang yang seperti itu dan ternyata didapati oleh Ali bin Abi Thalib. Dan ini juga merupakan pemahaman Sahal bin Hunayf dan juga pemahaman Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dan saya nukilkan di situ penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman adalah akhir zaman para sahabat. Dan itulah yang dipahami oleh para perawi hadis tentang Khawarij. Yang lebih paham tentang hadis Khawarij, Idahram ataukah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat? Tentunya para sahabat yang lebih paham tentang hadis-hadis tentang Khawarij. Dan pada halaman 139, kita berusaha cepat ya, jam 11:30. Kelebihan. Ya. Masih berapa jam? Jadi jam 12 kurang 14 yang jawab. Masih jam lagi. Masih banyak. Masih banyak. Ya. Antum baca sendiri ya. Waktunya sudah mau habis. Antum lihat halaman 146. Jadi pemahaman tentang akhir zaman, kita kalau mau tahu tentang makna suatu hadis, kita baca buku syuruhal hadis banyak. Ada Fathul Bari, ada Aunul Ma'bud, ada Tuhfatul Ahwadi, ada apa Syarah Ibnu Battal. Antum tinggal buka, apa sih maksud akhir zaman? Maksudnya akhir zaman para sahabat. Atau akhir zaman khilafah nubuwah. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan akhir zaman maksudnya abad ke-1200, tahun ke-1200 Hijriah atau abad-abad setelahnya. Jadi ini karangan dari Idahram. Kita alhamdulillah para buku ulama termaktub dan ada, kita bisa cek. Bukan karangan Idahram yang bikin kreasi sekarang ini. Demikian juga Idahram mengatakan halaman 146, di antara ciri orang Khawarij berusia muda, berumur muda. Kata dia ini benar. Karena dakwah Khawarij baru muncul pada tahun 1200 Hijriah. Jadi masih umurnya masih berapa abad? 2 abad, 3 abad. Jadi ini dakwah usia muda, maksudnya dakwahnya masih muda baru muncul. Ini dusta. Kalau kita baca tentang penjelasan para ulama, maksudnya muda memang berumur muda. Karena orang-orang Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib rata-rata umurnya muda. Jadi muda di situ benar-benar muda usia, bukan muda umur dakwah. Kita bilang 300 tahun pun sudah tua, bukan muda. Apalagi ternyata Khawarij itu munculnya atau dakwah Wahhabiyah itu munculnya sejak zaman Ibnu Taimiyah abad ke-8. Abad ke-8 sampai sekarang abad berapa ini? 14, sudah tua berarti. Ini tafsiran yang dipaksa-paksakan. Kemudian juga misalnya 148, dia menyebutkan bahwasanya ciri Khawarij adalah kepalanya pelontos. Ya, dia sebutkan dalam hadis bahwasanya di antara ciri Dzul Khuwaisirah, orang yang pertama kali protes kepada Nabi, kepalanya pelontos. Kemudian dia kata, demikianlah dulu dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab, kepalanya botak-botak. Saya bilang justru ini dalil bahwasanya kita ini bukan Khawarij. Apa dia rantai antum mana satu pun enggak ada yang botak? Kok dijadikan dalil bahwasanya orang botak itu salafi? Apa orang botak itu Khawarij? Itu Saulin aja yang Khawarij kalau begitu. Dan ini sudah ada dusta, ini sudah ada sejak zaman apa?
Syekh Muhammad Abdul Wahab dan Syekh Abdul Wahab sudah bantah. Bahkan di sini Idah Haram berani berdusta, subhanallah. Antum lihat halaman 151. Ini kedustaan pertama yang nekat dilakukan oleh Idah Haram. 151 antum bandingkan dengan 152. 152 itu scanan yang saya scan. Adapun 151 ada titik-titik yang diletakkan oleh Idah Haram. 151 ada insahal hadis titik-titik-titik. Itu yang yang dipotong oleh Idah Haram itu di situ dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab bahwasanya botak itu tidak sunnah. Botak itu tidak sunnah, tapi dia hapus supaya bisa membalikkan fakta seakan-akan mengesankan bahwasanya ahlu sunnah atau Wahabi mengatakan botak itu sunnah. Subhanallah. Kalau botak itu sunnah, kita sudah botak dari dulu. Ini tidak ada. Kemudian dia tambah, dia mengatakan apa di sini? Antum lihat di paragraf terakhir yang terjemahannya saja. Halaman 152 di awal di atas dia mengatakan sebab orang-orang ini, dia nukil perkataan salah seorang ulama Wahabi. Dia mengatakan ulama tersebut, sebab orang-orang kafir di zaman kami tidak menggundul kepalanya, sehingga tidak gundul itu adalah menyerupai orang-orang kafir. Makanya harus gundul supaya tidak tasyabuh. Ini sama sekali tidak ada dalam buku aslinya. Ini tambahan ini. Saya cek langsung bukunya tidak ada. Subhanallah, dia nekat apa? Berdusta. Dia tambah sendiri, kemudian setelah dia tambah dia komentari lagi. Jadi tambahannya dia komentar. Lihat orang salafi seperti ini, dia sudah tambah sendiri komentar. Ini dusta kalau dalam ini sudah ngaco, sudah satu dusta ini sudah cukup kalau itu ngaco. Apalagi puluhan dusta. Bayangkan tidak ada dalam buku, dia tambah sendiri. Antum lihat juga ciri yang ketiga, halaman 157. Dia ingin memaksa-maksakan supaya kita jadi khawarij. Ciri khawarij salafi Wahabi, celana gantung. Subhanallah, pas nih, kali ini pas. Kalau botak enggak ya. Tapi kalau ini benar ini. Benar. Dalilnya apa disebutkan di sini? Situ bahwasanya dalam Mustadrak dalam Sahihain ada tambahan rajulun muqallisu siyab dzu sima'in baina ainihi atharu sujud. Disebutkan bahwasanya Dzul Khuwaisirah yang protes kepada Nabi, nenek moyang Khawarij, ciri-cirinya apa? Dia adalah seorang yang meninggikan thawbnya, apa namanya? Jubahnya. Kemudian matanya apa? Di antara dua pelipisnya ada bekas sujud hitam. Kemudian disebutkan juga di sini simahum tahlik, kata Nabi, ciri mereka adalah botak. Jadi sang rawi tatkala menceritakan tentang Dzul Khuwaisirah, dia menyebutkan orang yang datang tersebut, orangnya matanya ke dalam, jidatnya nonong, matanya cekung ke dalam, di antara jidatnya ada tanda hitam karena bekas sujud, celananya gantung. Tapi yang disebutkan ciri khusus oleh Nabi adalah gundul. Orang Nabi mengatakan simahumut tahliq, ciri-ciri mereka gundul. Adapun ciri-ciri sebelumnya itu hanyalah ciri-ciri fisik Dzul Khuwaisirah. Yang jadi pembahasan kita, tidak semua ciri Dzul Khuwaisirah merupakan ciri khawarij. Hanya gundul saja yang merupakan ciri khawarij, karena itulah yang disebutkan oleh Nabi. Kata Nabi, simahumut tahliq, ciri mereka pelontos. Yang lainnya hanya kebetulan ciri sang khawarij tadi, ciri Dzul Khuwaisirah. Apakah setiap orang yang jidatnya nonong berarti khawarij? Enggak. Apakah setiap orang yang ininya hitam berarti khawarij, jidatnya hitam? Enggak. Apakah setiap orang yang matanya cekung adalah khawarij? Tentunya enggak. Demikian diantara ciri yang disebutkan tentang orang ini, dia bajunya di atas mata kaki. Tapi itu bukan ciri khusus. Karena yang ciri khusus kata Nabi, simahumut tahlil. Bahwa cirinya adalah pelontos. Bahkan disebutkan, saya sebutkan di, antum lihat perkataan Idah Haram, tatkala menghina. Kata dia apa? Celana di atas tumit itu tidak buruk. Paling tidak untuk menghindari dari terkena najis atau kotoran. Tapi bukan suatu kemestian, asal jangan berlebihan hingga maaf seperti tukang pacul atau celana Hawaii. Kurang ajar. Anas nukilkan, antum lihat halaman 161. Bagaimana ciri-ciri tentang Dzul Khuwaisirah ini disebut dalam lafal yang lain. Karena tidak semua ciri, ya di antaranya orang Khawarij cirinya apa? Baca Quran. Di antara ciri Khawarij salat. Makanya tatkala ada seorang sahabat ingin bunuh Dzul Khuwaisirah, kata Nabi, jangan, mungkin dia salat. Tapi apakah setiap ciri yang disebutkan tentang Dzul Khuwaisirah itu merupakan ciri khas Khawarij? Tentunya enggak. Kalau begitu baca Quran juga apa? Ciri Khawarij. Salat juga ciri Khawarij. Semua orang yang jidatnya nonong Khawarij. Antum ada Khawarij enggak? Ada yang jidatnya nonong enggak? Khawarij.
yang matanya ke dalam juga khawarij. Di antaranya disebut dalam hadis musyammirul izar, orang ini sarungnya di atas mata kaki. Kita bilang kebanyakan kita tidak pakai sarung, alhamdulillah. Kita yang gantung celana. Kebanyakan antum juga tidak pakai jubah, saya aja yang pakai jubah. Yang sering malah pakai sarung gantung itu adalah para kiai. Iya enggak? Antum coba ke masjid-masjid dan kiai celananya sarungnya gantung, itu khawarij semua kalau begitu. Justru kita yang tidak pakai sarung. Ini dalam hadis disebutkan musyammirul izar, sarungnya diangkat. Ini subhanallah, ini cara pemahaman yang ngaco yang disebut oleh Idahram. Ini makanya saya bilang dia bukan hanya pendongeng tapi dia juga pelawak. Antum nanti baca sendirilah. Masih banyak ya di sini juga tentang, tapi saya sudah ditegur sama Al Ustadz Abdurrahman ya. Katanya sudah habis, tinggal 2 menit lagi. Kita loncat saja ya, loncat saja. Insyaallah antum baca sendiri ya. Yang jelas Idahram ini memvonis bahwasanya Ahlus Sunnah Salafi Wahabi kafir. Dia menuduh kita tukang mengkafirkan padahal dia sendiri yang mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa malu-malu. Saya akan membuka kedustaan-kedustaan Idahram. Antum lihat di bab keempat. Halaman berapa itu? Halaman 245. Pada halaman 248 saya sebutkan tentang sumber daftar pustaka Idahram. Idahram dalam bukunya. Jadi Idahram ini kan masalah sejarah dia. Dia nyebutkan sejarah begini dalam buku ini ya. Ya orang yang baca, luar biasa literaturnya. Kalau tidak dicek tidak tahu, ternyata isinya dusta. Di antara literatur yang dijadikan daftar pustaka oleh Idahram, buku yang judulnya Gods Terrorist ya. Ya, Gads apa? Teroris ya. Buku tersebut, antum lihat halaman 248, adalah karya seorang sejarawan Inggris kelahiran India. Ini buku dijadikan dalil untuk membantah apa? Wahabi. Yang ngarang orang mungkin orang kafir, bahkan orang Buddha. Bahkan dia punya buku membela agama Buddha. Ini dijadikan dalil untuk membantah apa? Wahabi. Sejarah tentang Wahabi bunuh sini, bunuh sana, karangannya orang kafir. Kemudian juga di antaranya buku As-Sijil At-Tarikhi li al-Khalij wal Umam al-Awsat wal al-Jazira al-Arabiyah. Ini buku bahasa Arab memang, tapi ternyata buku ini merupakan terjemahan dari buku bahasa Inggris yang ditulis oleh penjajah Inggris yang memaki-maki Wahabi. Ini orang, bukunya bahasa Arab, ternyata terjemahan dari buku bahasa Inggris yang ditulis oleh penjajah Inggris untuk pemerintahan Inggris, kemudian dijadikan dalil untuk menghabisi apa? Wahabi. Literatur yang ketiga, untuk melihat halaman 249, anda sebutkan dari buku orang-orang Syiah. Di antaranya buku Kashful Al-Irtiyab, karya Muhsin Al-Amin, yang merupakan salah seorang dari ulama Syiah. Demikian juga literatur berikutnya dari buku-buku musuh dakwah Salafi, seperti bukunya Ahmad Dahlan, ya, dalam bukunya Durur As-Saniyah, dan juga Al-Khulasatul Kalam Fi Umara Al-Baladil Haram. Dan ini juga isinya kedustaan-kedustaan, ya, dan sudah dibantah oleh para ulama. Yang terakhir untuk memantapkan kedustaannya, dan ini yang paling parah yang sering saya cek ini, dia menukil dari buku-buku Ahlus Sunnah, dari dua buku yang sangat terkenal tentang sejarah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Yang pertama buku, ada tiga buku. Yang pertama Ad-Durar As-Saniyah, yang kedua Unwanul Majid, yang ketiga Tarikh Majid. Ini tiga buku ini karangan sejarawan yang bermadhab Wahabi. Ya. Adapun Unwanul Majid dan Tarikh Majid, sejarawan bukan ulama yang ngarang. Ya, terkadang tatkala dia nulis ada semangat hamasa, tapi mereka bukan ulama. Yang buku pertama, ya, Durar As-Saniyah, itulah kumpulan perkataan para ulama yang bermadhab atau berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang dinamakan dengan Wahabiyah. Ini buku yang sering saya cek karena dia mengatakan, lihat, para Wahabi saja mengakui kesesatan ini, para Wahabi juga mengakui kriminal ini, pembantaian ini, ternyata isinya dusta semua. Satu saja perkara ya, jadi dia banyak cerita tentang, antum nanti baca sendirilah ya, tentang bagaimana masuk kota Mekah, ribuan orang dibunuh, wanita diperkosa, lihat buku ulama, ternyata tidak ada, karangan dia semua. Masuk di kota Taif, membunuh, menginjak-injak Quran, menginjak Sahih Bukhari, subhanallah. Lihat bukunya Ahlus Sunnah dibaca, tidak ada. Bohong semuanya, bohong. Mencuri harta di kota Madinah, ya, subhanallah.
Banyak dosa-dosa membunuh jemaah haji. Antum jemaah haji, kalau Wahabi suka bunuh jemaah haji. Sudah banyak orang dibunuh dari dulu sampai sekarang. Tidak ada, justru ya kita, aduh ini penipuan besar-besaran ya. Lihatlah bagaimana pelayanan pemerintah Saudi terhadap apa? Kita bilang pemerintah Saudi bukan pemerintah yang maksum, masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan. Tapi kita akui bahwa satu-satunya pemerintahan yang menjalankan syariat Islam adalah pemerintahan Saudi, tidak ada di tempat lain. Yang lain aja malu, lihat di Mesir, sudah jadi pimpinan malu untuk menerapkan syariat Islam. Tidak mau, bahkan sebagian mereka terang-terangan tidak mau menerapkan syariat Islam. Hanya pemerintah Saudi yang dengan penuh kekurangannya mau menerapkan syariat Islam. Kita akui atau tidak kita akui, demikianlah kondisi pemerintah Saudi. Dan bagaimana khidmahnya terhadap jemaah haji? Bagaimana perluasan haramain? Bagaimana pelayan? Bagaimana, tanya jemaah haji yang ke sana, bagaimana pembagian makanan dan bantuan begitu banyak. Ini dikatakan bahwasanya Wahabi suka bunuh jemaah haji. Ini subhanallah, luar biasa. Ada satu saja permasalahan yang benar. Pernah terjadi pembantaian. Pernah terjadi pembantaian, yaitu tentang penyerangan di kota Karbala. Ini yang memang tidak, dan ini saya cek benar, ternyata benar. Dan ini selalu diangkat-angkat oleh orang Syiah bahwasanya Wahabi pernah membantai orang Syiah di Karbala. Dan dalam buku Unwan al-Majid, ya, karangan Ibnu Bishr, disebutkan bahwasanya pernah terjadi di zaman Saud bin Abdul Aziz, maka berangkatlah pasukan dari Saudi Arabia, kemudian berangkat menuju Karbala. Kemudian terjadi pembantaian di sana sekitar 2000 orang. Ternyata setelah saya cek, benar, itu kenyataannya benar. Akan tapi kita harus melihat bagaimana sejarah. Karena ikhwan, sejarah itu ya namanya cerita. Kalau tidak diriwayatkan dengan sanad yang sahih, maka sulit untuk kita buktikan kebenarannya. Seandainya saja saya bilang di sini, di Masjid Asra ini, ada dua orang berkelahi di luar masjid. Kemudian setelah berkelahi kita pisahkan, kita tanya. Antum lihat setelah, besok saja sudah versinya mungkin 10 versi. Padahal terjadi di hadapan mata kita. Namun kalau kita mau cerita tentang apa sebab terjadi perkelahian dua orang itu, bisa jadi 10 versi, enggak tahu. Kenapa? Karena namanya dari mulut ke mulut ada perubahan. Akan tapi saya nukil sendiri dari perkataan Idahram. Idahram menyatakan dalam bukunya ya, bahwasanya ya, antum lihat halaman 250. 250. Dia menyatakan bahwasanya penyerangan tersebut, serangan dan serbuan itu terjadi pada hari Id al-Ghadir. Jadi penyerangan terjadi pada hari Id al-Ghadir ketika umat Islam Irak sedang memperingati wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali yang berisi penunjukannya kepada khalifah setelah beliau wafat. Ini kasus peperangan sebab penyerangan yang disebutkan oleh Idahram sendiri. Antum tahu apa itu Id al-Ghadir? Id al-Ghadir itu pernyataan bahwasanya yang berhak menjadi khalifah setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Inilah pusat kekufuran orang-orang Syiah. Karena dari sinilah timbul mazhab Imamiyah yang meyakini bahwasanya setelah Muhammad harusnya yang menjadi siapa? Yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Adapun Abu Bakar kafir karena telah merebut kekhalifahan. Kemudian Umar kafir, Utsman kafir, dan terus pengkafiran berlanjut sampai sekarang karena kita semua mencintai Abu Bakar. Inilah hari yang pertama kali menimbulkan pemikiran Imamiyah. Oleh karenanya dari sini kita ketahui bahwasanya yang diserang oleh Saud bin Abdul Aziz memang benar orang-orang Syiah yang sedang merayakan apa? Kekufuran. Kenapa mereka menyerang? Disebutkan ya, saya lupa disebut oleh Idahram atau tidak, yang jelas dalam buku, dalam Unwan al-Majid ya, disebutkan bahwasanya sebab penyerangan tersebut karena Saud bin Abdul Aziz ingin menghancurkan kubah yang ada di kuburan Hussein. Jadi pada hari tersebut ya, orang-orang Syiah pada datang ke kuburan Hussein, kemudian melaksanakan acara mereka ya, bertawasul di sana dan macam-macamnya, melakukan kesyirikan sebagaimana keyakinan Al-Khumaini, minta kepada para orang-orang yang sudah mati. Maka datanglah Saud bin Abdul Aziz untuk menghancurkan kubah tersebut. Inilah yang terjadi, kenyataan yang terjadi. Tatkala Saud bin Abdul Aziz ingin menghancurkan kubah,
yang dibangun di kuburan Hussein, maka datanglah orang-orang Syiah membela. Jadi mereka tidak ingin membunuh orang-orang Syiah tatkala itu. Tapi orang-orang Syiah yang datang membela agar kubah tidak diruntuhkan. Oleh karenanya Su'ud bin Abdul Aziz, siapa saja yang menghalangi untuk menghancurkan kubah, maka dia serang tatkala itu. Dan itu ijtihad dari Su'ud bin Abdul Aziz. Karena dia melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat halaman 255. Saya beri judul di situ, menghancurkan bangunan tinggi yang dibangun di atas kuburan merupakan perintah Nabi. Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya meriwayatkan hadis dari Abul Hayyaj Al-Asadi. Dia mengatakan, "Qala li Ali bin Abi Thalib." Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, "Ala aba'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala tad'a timsalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu." Kata Ali bin Abi Thalib, "Maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Rasulullah menugaskan aku, jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan." Jadi Ali pernah ditugaskan khusus oleh Nabi untuk meratakan kuburan. Demikian juga hadis berikutnya, ya, hadis Fadalah bin Ubaid, ya. Dia mengatakan di situ, "Ya'muru bitaswiyatiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meratakan kuburan. Oleh karenanya meratakan kuburan adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah mengutus imam pertama orang Syiah yaitu Ali bin Abi Thalib untuk meratakan apa? Meratakan kuburan. Dan Ali bin Abi Thalib pernah mengutus Abul Hayyaj Al-Asadi untuk meratakan juga kuburan. Ya, kita ini sedang melaksanakan wasiat imam Syiah yang pertama untuk meratakan apa? Kuburan. Kenapa kalian protes? Wasiat imam pertama Ali bin Abi Thalib dan juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah. Makanya saya nukil pada halaman 259 fatwa dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami merupakan ulama Syafi'i paling top, ya. Dia paling top setelah Imam Nawawi. Jadi banyak ulama Syafi'iyah, tapi ada namanya muhaqqiq. Yang namanya muhaqqiq itu dia yang paling ngerti tentang madhab Syafi'i. Jika dalam madhab Syafi'i ada beberapa pendapat, maka dia bisa mengetahui manakah pendapat madhab Syafi'i yang paling top, yang paling benar. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, dia menyatakan bahwasanya kubah yang dibangun di atas kuburannya Imam Syafi'i harus diruntuhkan. Dia berfatwa demikian, harus diruntuhkan. Dan ini merupakan kemungkaran, kata dia. Adanya kubah yang dibangun di atas kuburannya siapa? Al-Imam Syafi'i. Oleh karena itu kita katakan Su'ud bin Abdul Aziz hanya melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meratakan kuburan. Ternyata dihalangi, maka dia bertindak tatkala itu. Itu ijtihad dia sehingga terjadi pembunuhan. Dia tidak ingin membunuh secara langsung, tidak. Tapi datang ingin meruntuhkan kubah, tiba-tiba dihalangi, terjadilah peperangan. Karena dia ingin melaksanakan apa? Nahi mungkar. Inilah satu-satunya pembantaian yang pernah terjadi. Namun ceritanya demikian sebagaimana yang saya katakan. Adapun kisah yang di Mekah, di Taif, di Madinah itu semua dusta, dan antum bisa baca sendiri dalam buku yang saya sebutkan. Dan saya katakan bahwasanya puluhan dustanya Idahram, bukan cuma satu, bahkan puluhan. Dan saya sebutkan di sini, ternyata peruntuhan kubah itu juga pernah dilakukan oleh para ulama sebelumnya. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Al-Mutawakkil, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah. Antum lihat halaman 264, ana sebutkan bahwasanya Amar Al-Mutawakkil bihadmi qabril Husain. Al-Mutawakkil pernah memerintahkan untuk menghancurkan kuburan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wa ma haulahu minal manazil wad-dur. Bahkan bukan cuma kuburannya, rumah-rumah di sekitar kuburan juga harus dihancurkan. Ini pernah terjadi pada tahun 236 Hijriah atas perintah Al-Mutawakkil. Jadi sebelum Su'ud bin Abdul Aziz juga pernah terjadi. Demikian juga saya sebutkan halaman 263 tentang biografi dari Al-Harith bin Miskin. Di antara keutamaan dia disebutkan dalam biografinya bahwasanya wahadama masjidan kada qad banahu khurasaniyun bainal kubur. Bahwasanya Al-Harith bin Miskin pernah menghancurkan sebuah masjid yang dibangun di antara kuburan. Ada kuburan-kuburan di tengah-tengahnya dibangun masjid, dihancurkan oleh Harith bin Miskin, ya, pada yang wafat pada tahun 250 Hijriah. Oleh karenanya penghancuran kubah atau penghancuran masjid yang dibangun di atas kebatilan merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghancurkan masjid Dirar.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, mungkin sampai di sini saja sekilas tentang bedah buku yang bisa saya sebutkan. Selanjutnya saya harapkan kepada ikhwas kalian membaca langsung, ya, antum bisa lihat koleksi dusta yang saya kumpulkan dari Edah Ram. Sebenarnya saya ingin merinci satu persatu, hanya saja waktu yang tidak mengizinkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Ustaz Abdurrahman Hafizahullah Ta'ala. Demikianlah ikhwan fiddin azakumullah kajian kita pada hari ini yang menyingkap tema sejarah berdarah sekte Syiah. Mungkin kita sangat berharap untuk lebih jelas dalam hal-hal yang sudah kita simak untuk dijelaskan dalam pertanyaan-pertanyaan, sehingga saya kumpulkan ada 27 penanya. Dan ini saya pilih penanya mana yang harus dijawab oleh Ustaz kita, Ustaz Firanda. Maka kepada beliau saya silakan. Ustaz, siapakah tokoh-tokoh yang berakidah Syiah yang ada di Indonesia sekarang ini? Ya. Ah, ini butuh penelitian. Butuh penelitian. Tapi ada tokoh-tokoh Syiah yang ma'ruf seperti Jalaluddin Rahmat, ya. Itu Syiah yang ma'ruf dan dia punya yayasan tentang Syiah. Adapun tokoh-tokoh yang beragama Syiah, ya, atau beraliran Syiah berbeda dengan tokoh-tokoh yang pendukung Syiah, ya. Tidak semua yang mendukung Syiah kita katakan dia berakidah Syiah. Ya. Tidak semua yang mendukung Syiah dia kita katakan berakidah Syiah, tapi sebagian mereka mendukung atau membolehkan tersebarnya pemikiran Syiah di tanah air kita. Gimana kedudukannya Ustadz Islam Syiah, Pak Ustadz? Apakah masih dikatakan seorang Muslim? Gimana kalau dia meninggal? Apakah perlu disolati? Terima kasih atas jawabannya. Saya bilang, ya, takfir, ada namanya takfir mutlak, ada namanya takfir muayyan. Mengkafirkan secara mutlak, kita bicara tentang hukum. Seperti contohnya, banyak ulama saya sebutkan dalam buku ini, Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya, Imam Ahmad menyatakan, man qala anal qur'ana makhluk fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir. Namun tidak semua orang yang berkeyakinan demikian, maka otomatis menjadi kafir. Perlu adanya iqamatul hujjah, perlu adanya penjelasan, ya. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah salat di belakang para imam-imam yang berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, karena Imam Ahmad belum mengkafirkan mereka. Kita pun demikian, kita mengatakan bahwasanya akidah Syiah banyak merupakan akidah kekufuran. Contohnya tadi meyakini Al-Qur'an itu kurang, ini jelas apa? Kekufuran. Mengkafirkan para sahabat, ini merupakan kekufuran. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang dikatakan syaitan atau tagut, Allah puji dalam Al-Quran dengan pujian khusus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsaniya tsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan." Tatkala dua orang, yaitu Rasulullah berkata kepada temannya, tatkala mereka berdua dalam goa, "Idh yaqulu li sahibihi." Tatkala dia berkata kepada sahabatnya, "La tahzan, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana, Allah bersamaku dan bersamamu." Ini, ya, Abu Bakar terkhususkan yang dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Makanya kita mengatakan pengkafiran terhadap Abu Bakar ini juga menentang Al-Quran. Terlebih lagi keyakinan mereka tentang Aisyah. Aisyah dikatakan pezina. Padahal telah turun ayat sekitar 15 ayat dalam surat An-Nur menyatakan azina Aisyah radhiyallahu taala anha bersih dari yang namanya zina, tuduhan zina. Syiah kemudian datang, ya, menyatakan Aisyah pezina. Allah mengatakan ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah menasihati kalian untuk tidak mengulangi tuduhan tersebut kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Kemudian datang orang sekarang, orang Syiah masih menuduh Aisyah sebagai pezina. Yang kita mengatakan, ya, banyak akidah mereka yang merupakan akidah kekufuran. Akan tapi vonis satu persatu, maka itu butuh pembicaraan lebih lanjut. Akan tapi akidah mereka akidah yang kufur, ya. Meyakini imam itu maksum, itu juga kekufuran. Ya, itu juga merupakan meyakini imam mengetahui ilmu gaib, itu juga kekufuran. Tidak ada yang tidak dalam Al-Qur'an disebutkan tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mohon dijelaskan siapa Edah Ram, latar belakang dan pendidikannya. Wallah alam, ini nanti Ustaz Abdurrahman yang jelaskan. Kayaknya dia lebih kenal daripada saya. Gimana Ustaz? Silakan dijawab, Ustaz. Enggak usah. Belum cukup. Siapakah Dr. Said Agil Siraj? Dr. Said Agil Siraj adalah seorang yang
pernah menuntut ilmu di Saudi Arabia, ya, S1, S2 dan S3. S1 jurusan akidah, S2 jurusan akidah, S3 jurusan akidah. S2 tesis beliau khusus tentang masalah Nasrani. Jadi beliau sangat pakar dalam bantah Nasrani. Kalau tidak salah judul tesisnya tentang pengaruh pemikiran Paulus atau Paulus terhadap pemikiran Trinitas. Karena setelah diteliti sebenarnya Trinitas itu dimunculkan oleh Paulus. Dialah yang menyebarkan kesyirikan. Bid'ah dan kesyirikan yang menyebarkan adalah Paulus. Ini tesis yang ditulis oleh Dr. Said Agil Siraj. Kemudian tesis S3 beliau, tesis yang sangat bagus yang berkaitan tentang pemahaman Wahdatul Wujud. Di situ dia menjelaskan tentang pemahaman salaf, bagaimana keyakinan terhadap Tuhan, bahwasanya Tuhan itu berada di atas, kemudian pemikiran yang menyimpang tentang pemikiran Wahdatul Wujud, bahkan dia bantah Imam Ghazali, dia bantah dengan bantahan yang sangat bagus. Dia menyatakan dalam bukunya bahwasanya Al-Ghazali memiliki pemikiran Wahdatul Wujud dalam tesisnya, dalam disertasinya beliau. Dan buku tersebut sangat bagus. Seandainya diterjemahkan dan dicetak itu sangat sangat mantap. Oleh karenanya saya tadi nukil mukaddimah yang ditulis oleh Said Agil Siraj tentang pemahaman salah, bagaimana para sahabat, bagaimana mulianya para sahabat. Akan tapi akhir-akhir ini saya dengar, wallah alam, ya disebar, saya tidak tahu sebab kenapa mereka begitu mengagungkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan para sahabat yang lain. Wallah alam bisawab. Ustadz, ada hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah berdoa bahwa kota Yaman diberkahi, sedangkan kota Najd Rasulullah enggan untuk mendoakannya. Yang jadi pertanyaan, berkah di kota Yaman itu yang didoakan oleh Rasulullah maksudnya apa? Apakah berkah ilmunya? Karena banyak para habib berdalil dengan kota Yaman yang di sana banyak sufi. Dia bilang di Yaman juga banyak ahlu sunnah. Yang diberkahi juga di antara penduduk Yaman banyak dakwah apa? Banyak ulama ahlu sunnah. Yang dimaksud diberkahi Nabi yang mana? Adapun doa Nabi terhadap kota Madinah sak gudang hadisnya. Dan di situ banyak salafi di Madinah. Mau menang-menangan yang mana? Doa terhadap Yaman atau Madinah? Minimal Dajjal masuk di Yaman. Tapi Dajjal tidak akan masuk Madinah dan Mekah. Kalau hanya berdalil dengan begini-begini, kita bilang, wah ini bukan dalil. Pertama, karena di Yaman pun ada banyak ulama ahlu sunnah. Yang kedua, dalil-dalil yang mendoakan kota Madinah jauh lebih banyak daripada tentang Yaman. Yaman mungkin cuma 1-2 hadis, yang Madinah banyak segudang hadis. Manakah yang benar, Nabi Isa telah wafat sebagaimana yang antum jelaskan, atau Nabi Isa belum mati hanya Allah angkat ke langit? Yang benar, Nabi Isa alaihissalam wafat di sini maksudnya diangkat ke langit, keluar dari alam dunia dan diangkat ke langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis-hadis yang mutawatir menunjukkan Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Bagaimana cara mengetahui ciri-ciri ajaran Syiah yang ada di masyarakat kita? Ada ciri-ciri kalau akidah mungkin mereka terkadang menyembunyikannya. Tapi kalau ciri-ciri misalnya ibadah, di antara mereka ada yang sholatnya tangannya turun. Jadi Allahu Akbar tangannya apa? Turun, tidak disedekapkan. Ini contoh-contoh ya. Saya kurang tahu sih di Indonesia. Tapi kalau di Saudi seperti itu. Ya, sholatnya seperti itu. Sering mereka bawa batu. Ya. Jadi kalau sholat harus tidak boleh di atas karpet. Jadi harus apa? Di tanah atau ada batu. Kadang mereka bawa batu dari kampung bawa batu, jadi sujudnya di batu tersebut. Sebagian teman usil ditendang batunya, jadi pas sujud cari dia batunya di mana. Ini diantara fikih mereka. Diantara fikih mereka kalau wudu tidak perlu cuci kaki, cuma diusap gini saja, ya, diusap saja. Kalau kita harus cuci kaki. Kalau ada sedikit yang tidak kena, tidak sah wudu kita. Makanya saya bilang fikih kita dengan fikih kita jauh berbeda. Buku Sahih Bukhari kita, Quran kita dengan Quran mereka keyakinan berbeda. Buku hadis kita dengan buku hadis mereka berbeda. Sampai saya bilang, saya pernah berdialog sama seorang Syiah di Saudi waktu musim hajian, dia datang hajian. Saya bilang, ya akhi, Allah memuji para sahabat dan Al-Quran sangat banyak, Abu Bakar khususnya. Bukankah waktu Rasulullah sakit yang jadi imam Abu Bakar? Dia bilang, itu menurut kamu. Kalau menurut buku-buku kita, yang jadi imam Ali bin Abi Thalib. Saya bilang, waduh, kalau gini gak bisa nyambung, sudah berhenti. Gak bisa debat. Kalau kita kalau mau debat harus punya kesepakatan mana sumber hukumnya, Quran dan hadis.
Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudu ila Allahi war Rasul. Ya. Kalau berselisih kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, tapi kalau hadisnya sudah beda, kita punya Sahih Bukhari, dia punya Al-Kahfi, ya gimana mau nyambung? Apa benar semua orang Islam itu masuk surga walaupun sebelumnya masuk neraka terlebih dahulu? Benar bahwasanya seorang yang tidak kafir, tidak musyrik, maka pasti masuk surga. Ya, meskipun mungkin mampir dahulu. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Jadi seluruh dosa selain syirik bisa diampuni oleh Allah, bisa tidak diampuni. Kalau diampuni oleh Allah masuk surga. Kalau tidak diampuni oleh Allah di azab dulu kemudian beri masukan dalam neraka jahannam, dalam surga. Dan dalam hadis-hadis disebutkan banyak Rasulullah SAW, Allah memerintahkan akhriju minan nari man kana fi qalbihi dzarratun minal iman. Keluarkan dari neraka jahannam orang yang dalam hatinya masih ada secercah iman. Jadi dia diazab, dibakar, tapi belum kafir, dikeluarkan dari neraka jahannam. Bahkan disebut dalam hadis yang lain, malaikat disuruh mencari orang-orang yang masih ada bekas sujudnya, karena bekas sujud seorang tidak akan dibakar dengan neraka jahannam. Badannya seluruhnya terbakar, tapi bekas sujudnya tidak terbakar, maka dia pun dimasukkan dalam surga. Ini dalil bahwasanya akidah Ahlussunnah, dan ini ijma para ulama Ahlussunnah, bahwasanya seorang yang Islam meskipun dibakar akan masuk surga pada ujungnya. Berbeda dengan akidah Khawarij yang meyakini sekali seorang kecemplung di neraka tidak bakalan keluar-keluar lagi. Ini akidah Khawarij dan juga akidah Mu'tazilah. Apakah manuskrip tulisan tangan para zaman salaf masih mungkin untuk kita temui? Tulisan tangan asli ulama zaman salaf. Ya. Masih ada manuskrip tentang tulisan-tulisan terdahulu, meskipun terkadang khotnya berbeda, cara tulisannya berbeda, ya. Mungkin masalah titik berbeda, ya. Memang harus ada yang ahli untuk baca apa? Manuskrip. Tapi kalau sudah manuskrip abad ke-8 ke atas, ya itu lebih mudah, ya. Ya, lebih mudah, ya. Manuskrip yang terdahulu pun masih ada karena terus berlangsung. Jadi ditulis oleh para ulama, disalin lagi oleh murid-muridnya, disalin lagi oleh murid-muridnya. Belum ada mesin fotokopi waktu itu. Jadi para ulama yang asli, misalnya Imam Bukhari nulis, banyak muridnya yang nyalin. Makanya kalau kita lihat Sahih Bukhari, ada riwayat Mustamli, riwayat Fulan, itu murid-murid Imam Bukhari yang menyalin kitab Sahih Al-Bukhari dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang akan menjaga Quran dan kami yang menurunkan Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Para ulama menyatakan di antara konsekuensi kelaziman dari penjagaan Al-Quran, penjagaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis adalah penjelasan dari Al-Quran. Kita tidak mungkin bisa mengamalkan syariat Islam kalau tidak ada hadis. Ya kalau kita mau salat, dalam Al-Quran cuma mengatakan aqimus shalah, dirikan salat. Gimana cara salatnya? Berapa rakaatnya, ya, kapan waktunya, tidak pernah dijelaskan dalam Al-Quran yang ada dalam hadis. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib melaksanakan ibadah haji. Gimana cara pelaksanaannya? Tidak ada sama sekali. Bagaimana ihram, miqat, semuanya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayar zakat juga demikian. Tidak ada penjelasan tentang nisab, haul dan macam-macamnya jenis itu semua dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kelaziman dari penjagaan Quran adalah penjagaan hadis Nabi. Dan kelaziman dari penjagaan hadis Nabi, hadis-hadis yang sahih terpelihara sampai sekarang. Oleh karenanya para ulama, ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan para ulama semisal Imam Bukhari, Imam Muslim yang kemudian mengumpulkan hadis dan menyalin hadis tersebut, kemudian murid-murid mereka yang kemudian menyalin lagi, ya, dan sampai sekarang alhamdulillah keotentikan hadis-hadis Nabi masih bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Bolehkah seorang penulis buku mencantumkan mukaddimah dalam bukunya tanpa seizin dari orang yang menulis mukaddimah tersebut? Jika orang yang memberikan mukaddimah tersebut oleh orang lain, ya tentunya tidak boleh. Ya, bagaimana mencantumkan mukaddimah tanpa izin dari pemberi mukaddimah tersebut? Harusnya dia minta izin. Ustadz, kajian kami terhenti karena ulah si Marhadi. Mohon nasihat Ustadz, kebetulan kajian terakhir Ustadz yang isi di tempat kami. Kebetulan kajian terakhir Ustadz yang isi di tempat kami. Maksud saya maksudnya. Waduh. Sabarlah, sabar ya.
antum sabar sajalah. Antum kalau antum membantah dengan ilmiah ya, tidak perlu pakai kekerasan, tidak perlu ya. Kita jelaskan secara ilmiah kalau dia salah, kalau dia pendusta. Ini saya tidak tahu ini marhadi ini benar-benar idharam atau tidak. Ya. Saya penasaran juga ya, pengin tahu apakah marhadi ini si idharam ataukah idharam ini Abu Salafi ataukah dia hanya seorang ataukah ada tim. Wallahu alam bisawab ya. Yang jelas dia kadzab, pendusta. Baik Abu Salafi maupun idharam sama-sama pendusta. Sudah? Demikian saja ikhwani fillah azani Allahu ayyakum, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan kepada masyarakat tanah air Indonesia kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan mereka dari kesyirikan dan praktek-praktek bid'ah ya. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.